Selamat siang, Bapak Ibu. Peserta Zoom, apa suara kami sudah terdengar ya, Bapak Ibu? Selamat siang, siang Bapak Ibu. Semua siang Bu Jempa, siang Bu sudah terdengar. Bu Jempa, ah, iya, senang sekali. Sudah dengar suaranya

Terima kasih, suaranya terdengar jelas, ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Uh, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak ibu dari berbagai uh, lintas sektor dan lintas program serta masyarakat yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan siang hari ini. Siang hari ini, kami, Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal P Kesehatan Masyarakat, menyelenggarakan public hearing aturan pelaksanaan undang-undang kesehatan, khususnya untuk substansi kesehatan tradisional. Uh, perkenalkan, saya Arin Dari. Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat uh, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja uh, kegiatan public hearing pada siang hari ini. Uh, baiklah, uh, untuk memimpin serta uh, membuka kegiatan pada siang hari ini, kegiatan di sesi dua akan dipimpin oleh Ibu Dr. Mayang Sari Mars selaku Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat kepada Ibu Dr. Mayang Sari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang berjumpa lagi ya karena saya lihat di Zoom ini cukup banyak yang sebetulnya sudah hadir pada pertemuan sebelumnya ya pada saat pertemuan pakar. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan mendengarkan ya public hearing tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan dengan topik khususnya adalah untuk kesehatan tradisional ya. Jadi mungkin saya menjelaskan dulu dari awal. Kesehatan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hak asasi manusia ya. Jadi tertulis di dalam pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3. Ya, bunyinya di situ silakan tadi dibaca ya. Ya asrotnya biar cepat kayaknya. <laughs> Oke, lanjut saja. Saya ngikuti asrot aja, ya. Uh, jadi Bapak Ibu, de, dua tahun belakang kemarin ya, mulai 2019 kita kan menghadapi pandemi ya. Pada saat itu secara global, kemudian juga uh, dikagetkan, dikejutkan, kemudian juga Indonesia. Nah, tapi ternyata dengan adanya pandemi ini menjadi titik awal kita ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah inovatif ya. Sehingga dari situ kita belajar bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan. Nah, salah satunya adalah dengan kita melakukan transformasi sistem kesehatan Indonesia. Ya, jadi transformasi sistem kesehatan Indonesia ini ada enam pilar ya, mulai dari pelayanan primer, kemudian pelayanan rujukan, kemudian ketahanan kesehatan, kemudian pendanaan, sumber daya manusia dan yang terakhir adalah teknologi kesehatan. Nah, enam pilar ini tidak akan bisa berjalan dengan baik bila tidak ada dasar atau pijakan ataupun landasannya ya Bapak Ibu ya. Jadi regulasi ini bukan sebagai pendukung, justru sebagai pijakan awal bagaimana kita bisa bergerak mengimplementasikan program-program kita itu awalnya adalah dengan regulasi yang sudah disusun. Ya Bapak Ibu ya, nah kemarin kita sudah ada undang-undang kesehatan 17 tahun 2023 ini merupakan upaya kita bersama. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah terlibat sebelumnya di dalam penyusut ya. Di situ juga salah satunya ya salah satu step tahap untuk kita dalam penyusunan undang-undang ini dan regulasi adalah kita mendengarkan partisipasi publik. Jadi bagaimana kita mendengarkan tanggapan, masukan serta kritisi dari Bapak Ibu sekalian sebagai wakil-wakil dari masyarakat. Lanjut. Di Undang-Undang Kesehatan sudah ditulis bahwa mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia. Jadi pemerintahan yang sekarang berakhir nanti 2024 visinya adalah mewujudkan salah satu visinya adalah mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan. Nah untuk mencapai visi ini ya tentunya ada outcome ya. Jadi bagaimana sebetulnya dibuat target-target untuk mencapai target antara untuk mencapai visi tersebut. Outcome yang ada di dalam RPJMN itu ada lima, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita bersama bisa meningkatkan kesehatan ibu anak keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Kemudian bagaimana mempercepat perbaikan gizi masyarakat. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memperbaiki pengendalian penyakit. Kemudian bagaimana kita bisa melaksanakan, memudayakan gerakan masyarakat hidup sehat. Dan yang terakhir adalah memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan. Ya. Nah langkah-langkah untuk kita mencapai outcome yang ada di dalam RPJM tersebut adalah kita melaksanakan transformasi kesehatan. Tadi saya sudah menyebutkan ada enam pilar. Nah, pilar pertama yang akan dibahas adalah tentang transformasi layanan primer. Kesehatan tradisional ini masuk di dalamnya, yaitu dari sisi edukasi penduduk, bagaimana anti pencegahan primernya, kemudian bagaimana pencegahan sekundernya, dan bagaimana juga kita bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Lanjut. <tuh> Undang-undang kesehatan yang eh, kemarin ya sudah ditetapkan itu menggunakan metode omnibus law ya Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya apa sih metode omnibus law ini? Jadi maksudnya adalah menggabungkan berbagai aturan atau regulasi yang ada menjadi satu undang-undang, yaitu undang-undang 17 tahun 2023. Nah tentunya undang-undang yang baru ini dia ada memuat materi-materi atau muatan yang baru ya. Kemudian juga ada yang materi-materi lama, ya Bapak Ibu ya, jadi eh, melihat materi yang lama kemudian bagaimana keterkaitannya dengan kondisi yang ada saat ini juga ada kita mencabut peraturan-peraturan -peratur yang memang dirasakan sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi ataupun permasalahan saat ini ya lanjut Undang-undang kesehatan terdiri atas 20 bab dan 458 pasal ya Bapak Ibu ya jadi mulai dari bab 1 ketentuan umum kemudian hak dan kewajiban kemudian tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah kemudian penyelenggaraan kesehatan, kemudian upaya kesehatan, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan, bab 7 adalah tentang sumber daya manusia kesehatan, bab 8 tentang perbekalan kesehatan, bab 9 tentang ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, kemudian bab 10 teknologi kesehatan, bab 11 sistem informasi kesehatan, bab 12 kejadian luar biasa dan wabah, kemudian tentang pendanaan kesehatan, Kemudian bab tentang koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, kemudian tentang partisipasi masyarakat, tentang pembinaan dan pengawasan, kemudian tentang penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Nah, 20 bab ini diterjemahkan menjadi 458 pasal. Bapak Ibu, dari 450 dalam pasal ini ada yang harus didelegasikan, diturunkan ya. Jadi, ada didelegasikan menjadi 108 pasal yang diatur yang melalui 101 delegasi peraturan pemerintah, ya. E, kemudian ada dua delegasi peraturan presiden dan lima melalui peraturan menteri kesehatan. Lanjut. Ya jadi tadi dari delapan dari 20 bab 458 pasal 18 pasal kemudian ya yang harus diterjemahkan di dalam PP Perpres serta Permenkes. Nah, RPP ini tadi ada berapa pp coba balik lagi. PP-nya ada 101 lanjut balik ada 101 PP ya ini isinya adalah tentang upaya kesehatan kemudian ada tentang pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan ada fasilitas pelayanan kesehatan ada kefarmasian ada alat kesehatan perbekalan kesehatan kemudian sisi informasi kesehatan terus penyelenggaraan teknologi kesehatan kejadian luar biasa dan wabah pendanaan kesehatan partisipasi masyarakat dan pembinaan dan pengawasan nah topik hari ini siang ini kita akan membahas kesrat yang ada di dalam lingkup upaya kesehatan. Kemudian untuk rancangan peraturan presiden tadi ada dua ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah tentang penyelenggaraan pengelolaan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesehatan antar kementerian. Kemudian ada lima rancangan peraturan menteri yang harus kita susun. Yang pertama adalah tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan. Kemudian tentang imunisasi. Kemudian tentang keselamatan pasien. Kemudian tentang standar pelayanan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan yang kelima adalah tentang persetujuan tindakan pelayanan kesehatan. Undang-undang kesehatan 17 2023 ini mencabut 11 undang-undang ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibaca di sini jadi mulai undang-undang tentang ordonansi obat keras, undang-undang tentang wabah penyakit, jadi mencabut juga undang-undang praktek kedokteran, mencabut undang-undang kesehatan itu sendiri kemudian mencabut juga undang-undang tentang rumah sakit, mencabut undang-undang tentang kesehatan jiwa, mencabut undang-undang tentang tenaga kesehatan, mencabut undang-undang tentang keperawatan, mencabut undang-undang tentang karantina kesehatan, mencabut undang-undang tentang pendidikan kedokteran dan juga mencabut undang-undang tentang kebidanan. Ya, jadi totalnya ada 11 undang-undang yang dicabut kemudian masuk menjadi undang-undang kesehatan 17 2023. Lanjut. Nah, pertemuan uh, mulai dari hari Senin. Selamat datang, Dr. Inggris. Uh, pertemuan tiga hari ini, ya Bapak Ibu, ya uh, kami mengundang Bapak Ibu, ya untuk uh, mengakomodir, mas uh, mengakomodir masukan, ya. Jadi kami ingin uh, mendengarkan masukan dari Bapak Ibu karena memang masyarakat itu mempunyai tiga hak, ya. Jadi hak untuk didengarkan, kemudian juga hak untuk dipertimbangan pendapatnya dan juga hak untuk mendapatkan penjelasan. Nah siapa saja yang boleh memberikan masukan Bapak Ibu. Semuanya boleh Bapak Ibu ya. Jadi masyarakat yang terdampak langsung atau yang mempunyai kepentingan. Nah gimana caranya memberikan masukan. Memberikan masukan juga ini mudah Bapak Ibu ya. Jadi walaupun misalnya Bapak Ibu tidak mempunyai pun kesempatan untuk nanti misalnya menyimak secara intens proses diskusi ini. Nanti ada proses untuk Bapak Ibu bisa mengirimkan masukan secara tertulis ya. Ya, jadi nah bentuk bentuk kegiatan partisipasi publik itu salah satunya adalah yang kita laksanakan hari ini melalui dengar pendapat, kemudian juga ada sosialisasi diskusi, ada kunjungan kerja, ada FGD, dan ya juga ada partisipasi publik lainnya. Nah, nanti kami harapkan proses yang ini nih hanya sekitar 3 jam Bapak Ibu saya yakin tidak semua mungkin masukan dari Bapak Ibu bisa kita tampung kita dengarkan hari ini. Jadi kami tetap terbuka ya menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu melalui link nanti yang akan kami share. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan nanti apa scan barcode ini ya. Nanti Bapak Ibu ada link untuk memberikan masukan ya Bapak Ibu ya lanjut kita sekarang masuk ke dalam substansi delegasi dalam peraturan pemerintah tentang kesehatan tradisional ya di sini cukup ada berapa slide ya Ada sekitar 11 slide ya Bapak Ibu ya jadi panitia nanti akan share juga materinya di chat. Saya akan membacakan dulu secara menyeluruh ya pasal-pasal yang ada di dalam 11 slide ini. Baru nanti kita diskusi ya. Jadi kalau yang kemarin dengan pakar kita membahasnya satu-satu pasal per pasal, kalau sekarang kita menyeluruh saja. Saya bacakan mulai dari awal sampai dengan selesai baru nanti Bapak Ibu kami persilakan untuk memberikan masukan. Nah di dalam undang-undang di kolom yang sebelah kiri ini adalah substansi yang ada di dalam undang-undang yang kanan adalah usulan pengaturan di dalam PP ya Bapak Ibu ya. Nah untuk kestrat ini di dalam undang-undang ada di dalam pasal 160. Bunyinya untuk ayat 1. Pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan cara pengobatannya terdiri atas pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan atau pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Yang kedua pelayanan kesehatan tradisional dilakukan berdasarkan pengetahuan, keahlian dan atau nilai yang bersumber dari kearifan lokal. Ya usulan pengaturannya definisinya menjadi dua ayat ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama adalah tentang pelayanan kesehatan tradisional, yang kedua adalah pelayanan kesehatan komplementer. Nah tradisional itu apa? Pelayanan kesehatan yang bersumber dari pengetahuan, keterampilan dan praktik berdasarkan teori. Kepercayaan dan pengalaman turun temurun yang merupakan kearifan lokal Indonesia. Yang kedua untuk pelayanan kesehatan komplementer adalah pelayanan kesehatan yang bukan merupakan pelayanan kesehatan tradisional dan kesehatan konvensional. Kedua definisi ini kami ambil dari referensi yang ada di WHO, Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian untuk substansi undang-undang pasal 161 pelayanan kesehatan tradisional itu meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif. Nah usulan pengaturannya adalah ruang lingkup pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer. Satu, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Dua, Pelayanan bersifat promotif dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dengan cara tradisional dan komplementer. Tiga, pelayanan bersifat preventif bertujuan untuk pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan melalui pemanfaatan kesehatan tradisional dan komplementer. Pelayanan bersifat kuratif bertujuan untuk penyembuhan atau pengurangan rasa sakit yang melalui pemanfaatan kesehatan tradisional dan atau komplementer pelayanan bersifat rehabilitatif bertujuan untuk membantu mempercepat pemulihan. Pelayanan paliatif bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ayat 7, standar pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif ditetapkan oleh Menteri Urusan Kesehatan. Kemudian di dalam pasal 160 ayat 1 ya pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan cara pengobatannya terdiri atas pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan atau pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Usulan pengaturan dalam RPP yaitu jenis pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer. Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer terdiri atas pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer yang menggunakan keterampilan dan atau B, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer yang menggunakan ramuan. Dua, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer yang menggunakan keterampilan dilakukan antara lain melalui penggunaan metode terapi manual, terapi olah pikir, terapi energi. Tiga, Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer yang menggunakan ramuan berasal, ramuan berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, dan atau bahan lain dari sumber daya alam berupa ramuan racukan, racikan sendiri atau produksi pabrikan. Di substansi undang-undang Pasal 61 Ayat 2, pelayanan kesehatan tradisional dapat dilakukan di tempat praktik mandiri puskesmas, fasilitas kesehatan tradisional, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Ya, usulan pengaturannya adalah tentang integrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional. Satu, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer diselenggarakan secara terintegrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional. Dua, Integrasi pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer dibangun melalui A. Pemetaan, ya kedua B. Promosi peran dan potensi, C. Penetapan kebijakan sumber daya manusia dan pembiayaan, D. Melalui penetapan kebijakan tentang produk, praktik, dan praktisi pemberi pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, yang E. Integrasinya dibangun melalui penetapan alur kerjasama dan rujukan, antara pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer dengan pelayanan konvensional dalam sistem pelayanan kesehatan. Undang-undang pasal 163 ayat 2 ini mengatur tentang peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, manfaat dan perlindungan masyarakat. Usulan pengaturan di dalam RPP ya komite dan konsil kesehatan tradisional dan komplementer. Ya jadi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer yang terintegrasi dibentuk komite dan konsil kesehatan tradisional dan komplementer. Ya jadi di dalam rpp nya itu yang akan diatur adalah tentang konsilnya. Nah, konsil kemudian untuk komitenya ini akan diatur dalam Permenkes ya. Komite Kesehatan Tradisional dan Komplementer bertugas untuk A, memberikan rekomendasi kepada Menteri Urusan Kesehatan tentang kebijakan praktik pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer. B. Menetapkan persyaratan kelayakan praktik kesehatan tradisional dan komplementer. C. Mengembangkan peraturan alur kerjasama dan rujukan antara pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer dengan pelayanan konvensional di dalam sistem kesehatan nasional. D melaksanakan tugas lain yang ditetapkan menteri. 3. Pengaturan lebih lanjut tentang komite kesehatan tradisional dan komplementer diatur dalam peraturan menteri. Lanjut. Jadi ini masih pengaturan eh, turunan dari undang-undang pasal 163 ya. Konsil Kesehatan Tradisional dan Komplementer bertugas untuk A mengakui kualifikasi yang diberikan oleh institusi pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri untuk tujuan registrasi. B menentukan kualifikasi akademik atau sertifikat keterampilan yang diperlukan sebagai syarat registrasi. C menentukan persyaratan magang dan pelatihan serta peraturan magang termasuk ruang lingkup tanggung jawab perilaku durasi pemagangan serta pemagangan pasca kualifikasi. D melakukan registrasi praktisi, E mengembangkan kode etik, kode etik profesional dan peraturan yang berkaitan dengan perilaku profesional praktisi terdaftar termasuk hukuman atas pelanggaran kode atau aturan tersebut. F menentukan, menyediakan dan mengelola prosedur dan proses pengaduan. G. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Urusan Kesehatan. 5. Pengaturan lebih lanjut tentang konsil kesehatan tradisional dan komplementer diatur dalam peraturan Menteri. Pasal 162 Undang-Undang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pelayanan kesehatan tradisional. Usulan pengaturannya tentang pengembangan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer. Ayat 1. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer dilakukan melalui pengembangan produk, praktik dan praktisi pemberi layanan kesehatan tradisional dan komplementer. 2. Pengembangan produk pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer dilakukan melalui pemetaan, penelitian dan pembuatan kompendium nasional yang dapat berupa daftar jamu, daftar obat herbal terstandar, serta formularium fitofarmaka. Tiga, pengembangan praktik pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer dilakukan melalui pemetaan, penelitian, standarisasi, dan registrasi praktik. Ayat 4, pengembangan praktisi pemberi layanan kesehatan tradisional dan komplementer dilakukan melalui pemetaan, penelitian, registrasi, Peningkatan kapasitas dan standarisasi kompetensi, ayat 5: Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan/atau industri. Pengaturan lebih lanjut tentang pengembangan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer diatur dalam peraturan menteri. Kemudian penjabaran dari Undang-Undang Pasal 6161 61 ya tentang tempat praktik ya usulan pengaturannya tentang fasilitas pelayanan yang pertama pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer dapat dilakukan di tempat praktik mandiri pusat kesehatan masyarakat rumah sakit fasilitas pelayanan kesehatan tradisional atau komplementer dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya ayat 2 standar fasilitas dan praktek pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer diatur dalam peraturan menteri. Tentang SDM, ayat 1, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer dapat diberikan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga kesehatan tradisional, dan penyehat tradisional. Dua, Tenaga kesehatan tradisional adalah setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional dan atau komplementer yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pendidikan formal. Tiga, penyehat tradisional adalah setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun-temurun atau pendidikan non-formal. Empat, Pengaturan pendidikan, kewenangan perizinan sumber daya manusia kesehatan tradisional dan komplementer diatur dalam peraturan menteri. Tentang izin praktik, izin praktik pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan menteri. Pasal 163 Undang-Undang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur mengawasi pelayanan kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, manfaat, dan perlindungan masyarakat. Usulan pengaturan tentang jaminan keamanan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer. Ayat 1: Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat bebas obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, dan psikotropika serta bahan berbahaya, radiasi invasif, dan menggunakan alat kesehatan, alat atau alat kedokteran, atau penunjang diagnostik kedokteran, tumbuhan, hewan, dan mineral yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dua, Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer hanya dapat menggunakan alat dan teknologi yang aman bagi kesehatan dan memiliki izin edar dari menteri. Tiga, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer wajib mengikuti alur kerjasama dan rujukan dengan pelayanan kesehatan konvensional di dalam sistem kesehatan nasional sesuai ketentuan peraturan perundangan. Empat, praktisi pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer hanya dapat memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan kewenangannya. 5. Kompetensi, kompetensi pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer yang dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki seseorang berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat menjalankan praktik. 6. Kewenangan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer yang dimaksud adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki seseorang sesuai kompetensinya sesuai peraturan yang berlaku. 7. Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer dilarang melakukan publikasi dan iklan yang tidak sesuai dengan bukti ilmiah. 8. Ketentuan lebih lanjut tentang alur kerjasama dan rujukan, kompetensi dan kewenangan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer diatur dalam peraturan menteri. Pasal 163 Undang-Undang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional didasarkan pada keamanan, manfaat, dan perlindungan masyarakat. Usulan pengaturan di dalam RPP, pencatatan, dan pelaporan, yaitu setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, harus dilakukan pencatatan dan pelaporan secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional. 2. tentang pembiayaan ayat 1 pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional dapat dibiayai melalui jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dua pembiayaan pelayanan kesehatan tradisional dapat bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Tentang pembinaan dan pengawasan, ayat 1, pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer dengan didasarkan pada keamanan, manfaat, kualitas pelayanan dalam rangka perlindungan masyarakat. 2. Dalam mengawasi pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer dapat dikarenakan tindakan administratif ayat 3 tindakan administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin. Substansi undang-undang pasal 162 ya kemudian uh, usulan pengaturannya adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah ayat 1 pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan dalam pelaksanaan kesehatan tradisional dan komplementer. 2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan komplementer sesuai kewenangan masing-masing. 3. -masing. Menteri dan atau kepala lembaga terkait memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Pasal 163 Undang-undang usulan pengaturan di RPP-nya adalah tentang peran serta masyarakat masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Kemudian substansi Undang-Undang Pasal 164, ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan tradisional diatur dengan peraturan pemerintah. Usulan pengaturan di dalam RPP-nya adalah ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer ditetapkan dengan peraturan menteri. Bapak Ibu, tadi saya sudah membacakan ya usulan pasal-pasal yang akan diatur dalam tentang kesehatan tradisional. Kami berikan kesempatan pada Bapak Ibu yang ada di dalam forum daring maupun yang ada di ruang pertemuan. Kami persilakan ini ada Ibu Mbak Ibu Alifati dari PPTI. Silakan Ibu Alifati. Baik bu, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum so, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin uh, sebelumnya, saya ingin bertanya dulu bu uh, sebelum apa menanyakan hal hal yang lain. Ini kebetulan kami kemarin juga sudah mempelajari draft yang di uh, link partisipasi sehat itu ya bu ya. Sepertinya agak berbeda dengan yang ibu barusan paparkan. Nah ini yang mau kita bahas substansi yang ada di paparan ibu atau nanti yang draft yang sudah di apa? di share di link partisipasi sehat itu ya bu ya segitu saja bu mohon mungkin pertanyaan itu dulu bu yang perlu ditanyakan terima kasih nanti bisa jawab yang kita bahas yang barusan saya paparkan ya Bapak Ibu ya karena sebetulnya kalau yang ada di yang satu saya itu tentang eh, apa pembahasan dengan antar kementerian itu pembahasan antar kementerian. konsepnya sama sebetulnya cuma cara penulisannya eh, pengelompokan-pengelompokannya aja. Silakan Bu Alifati. Oh. Bu Alifati jadi bertanya, oke okay, baik mungkin peserta yang lainnya yang ada di forum luring atau daring kalian persilakan. belum ada silakan dokter Ingrid ada mic yang kayak panitia Mas Agung depan Mas Agung sekarang dokter Ingrid dulu setelah itu baru Pak Sunarto dan uh, Pak Siswanto ya Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang, terima kasih atas kesempatannya, Bu Direktur. Uh, terkait tadi sebetulnya pertanyaan saya juga yang pertama sama dengan Bu Alifati ya, karena saya perhatikan ada perbedaan redaksional antara yang tadi dipaparkan dengan yang ada di link partisipasi sehat uh, RPP yang untuk PAK itu. Uh, jadi, nanti mohon uh, diklarifikasi yang paling update, yang mana gitu ya, yang rancangan yang terbaru. Uh, kemudian, uh, saya juga waktu itu, pada rapat sebelumnya, rapat pembahasan, saya pernah bertanya tentang uh, tadi, saya lupa pasal berapa ya, yang tentang praktik, ya uh, kan ada. Memang strategi WHO kan ada tiga ya, produk, praktis, and praktisioner. Dan saya lihat di sini diterjemahkan menjadi produk, yang praktis jadi praktik, kemudian praktisioner jadi praktisi. Nah, yang tentang praktik nih, yang praktik kan ada registrasi praktik. Nah, ini juga perlu diklarifikasi. Maksudnya apa? Karena kita harus bedakan dengan praktisi ya kalau registrasi praktisi kan jelas ya ada e, registrasi dan ada izin praktik. Tapi kalau yang registrasi praktik ini yang bagaimana yang dimaksud? Apakah registrasi tempat praktik ya atau registrasi dari modalitasnya? Misalnya modalitas ramuan atau modalitas keterampilan. Yang keterampilan kan juga ada macam-macam gitu ya. E, e, saran saya sih di diperjelas gitu supaya nggak nggak membingungkan gitu, nggak nggak salah persepsi. Um, terus yang ketiga, kebetulan tadi saya juga hadir sebagai pakar untuk pembahasan atau public dari pembahasan sampai public hearing untuk yang farmalkes. Dan saya mungkin menyampaikan pesan dari yang acara tadi ya, bagaimana kalau di acara tadi kan. Karena untuk Farmalkes lebih membahas obat bahan alam yang memang sudah dalam preparasi sediaan modern yang diregistrasi ke BPOM, apakah jamu, OHT, atau fitofarmaka. Nah, tapi kan untuk kestrat ini juga sebetulnya ada kesamaan modalitas ramuan yang dipakai kan, bisa jamu OHT fitofarmaka yang memang terdaftar di Badan POM dan juga ada yang berupa racikan kan, racikan ramuan dari simplisia-simplisia kering misalnya yang diracik oleh teman-teman Nakestrat dan penyehat tradisional. Nah, ada masukan dari sana bahwa masalah produk dalam arti simplisia Ya, sifisian kan karena tidak diatur oleh Bepom dan tidak diatur dari uh, Dijen Farmalkes, sehingga uh, perlu uh, ada semacam standarisasi gitu ya sifisian yang, yang dipakai di uh, yang kestrat. Mungkin ini nanti uh, masukan yang bisa saja, kalaupun tidak tertulis di PP tapi nanti di Permenkesnya karena kan memang terkait dengan uh, strategi WHO tadi ya produk, praktis, praktisioner. Jadi produknya ini juga eh, perlu ada standar lah gitu ya standar simplisia yang dipakai oleh nakestrat dan penyehat tradisional itu itu perlu ada gitu begitu pula kan kalau kita lihat di negara-negara lain kan juga ada ya dan kita lihat juga eh, di WHO traditional medicine Strategy juga eh, ditulis misalnya apakah herbs atau herbs material herbal preparation finish herbal product, yang berisi bagian tanaman, atau material-material lainnya, atau kombinasi dengan bahan hewan, bahan mineral, dan lain-lain, ya, jasa training, dan sebagainya. Ini tampaknya jadi tidak hanya perlu berfokus di praktik dan juga praktisioner atau praktisi, tapi juga yang produknya, ini produknya juga perlu di... Uh, dijaga lah gitu, di ada batas, uh, ada standar lah paling nggak standar simplisinya uh, yang bagaimana itu perlu di diatur juga. Terima kasih. Ya, maka. Makasih dokter Inggris. Lanjut dulu Pak Sunarto, kemudian setelah itu Pak Siswanto ya. Silakan. Ya. Pak Mayan. Sunarto sudah siap. Uh, pertama saya. Halo. Ya, nah, Kedengaran, Bu, suara saya? Jelas, Pak. Halo, kedengaran, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu yang uh, pertama saya sampaikan juga sama ya dengan yang Bu Ingrid dan Bu Livi tadi memang ada sedikit perbedaan Drabu Bu ini bukan bukan hanya beda tampilan tapi memang substansi isinya juga berbeda ya dengan uh, drab dengan yang dipaparkan Ibu ya yang dipaparkan bu ini kalau nggak salah yang sudah pernah kita bahas di beberapa hari yang lalu tapi nama salah mungkin saya akan sampaikan aja Nah, terkait tentang definisi pertama ibu bahwa definisi ini dipisahkan ya antara komplementer dan juga kesehatan tradisional acuannya adalah WHO ya tapi perlu diketahui bahwa sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu kalau tenaganya sudah ada tenaga kesehatan tradisional kami dari konsil bu ya kita sudah ada tiga apa profesi yaitu desamu, kemudian pengobat tradisional asli Indonesia atau PPTI, Batal Indonesia, kemudian juga ada dan kesehatan tradisional interkontinental yang itu bukan asli Indonesia. Dan nanti kalau mau dipisahkan seperti ini, maka tenaga kesehatan kita nak strat interkontinental masuk ke mana gitu ya. Nah, masuk pemikiran saya sebenarnya komplementer ini walaupun dia bukan asli Indonesia, sebenarnya dia masih tetap sebagai tenaga kesehatan tradisional atau uh, kesehatan tradisional. Jadi kalau dipisahkan seperti ini, jadi mungkin di Indonesia nanti kita bisa uh, apa sesuaikan ya. Kalau kita mau mengacu WHO ya sudah kita mengacu WHO. Tapi saya baca di WHO pun juga tidak seperti ini gitu ya. Kalau kesimpulan saya kalau saya amati memang ada dua tradisional itu adalah yang lokal ya, yang lokal asli Indonesia kemudian yang komplementer atau yang bukan asli Indonesia masuk dan setan tradisional komplementer. Kemudian ada juga yang TNCM itu adalah gabungan antara Uh, buat tradisional yang lokal dan juga dari negara lain sebenarnya kalau draft yang ada di itu sebenarnya sudah saya rasa sudah malah justru sudah, sudah mengakomodir itu ya. terus kemudian yang kedua terkait uh, yang melaksanakan atau memberi pelayanan uh, pelayanan tradisional ini kan suatu pelayanan tradisional yang jenis pelayanan kesehatan tersendiri yang memang di sana punya areanya punya tempat praktek dan juga sudah ada tenaganya SDN-nya sudah ada, yaitu tenaga kesehatan tradisional dan juga penyihat tradisional. Tapi dalam terapi ini justru di situ disebutkan tenaga medis, tenaga kesehatan, kemudian dan atau dokter tradisional. Padahal di sini peran utama juru harusnya sebagai pemberi pelayanan tradisional adalah tenaga kesehatan tradisional dan penyihat, uh, tradisional. yaitu itu mungkin yang perlu menjadi pertimbangan. Dan kalau misalkan uh, karena uh, tenaga kesehatan tradisional bisa sedikit kemudian saat ini berjalan tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang diberikan pelayanan kesehatan nah tentu ada aturan-aturan yang yang harus disesuaikan misalkan terkait cintanya, dia mendapat izin terlebih dahulu untuk bisa melaksanakan layanan kesehatan tradisional nah ini mungkin dalam pp ini harus harus cukup tegas bu karena kalau tidak tegas dan dilaksanakan ada tenaga kesehatan yang lainnya gitu kemudian keberadaan tenaga kesehatan tradisional dan juga penyakit tradisional ada di mana. Itu adalah ranahnya tenaga kesehatan tradisional. mungkin itu dulu Bu dari kami. kemudian ada beberapa hal yang terkait yang lain akan uh, sampaikan juga. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Sunarto. Kami lanjutkan. Kami persilakan Pak Siswanto. Ya. Terima kasih Bu Mayang. Bisa didengar ya suara saya. Mudah-mudahan bisa didengar. Pak Sis, suaranya kurang jelas Pak Sis. Jelas ya. Halo, bisa didengar? Maaf, Pak. Bisa ya? Oke, Bum, lanjut mungkin. Iya, iya. Mungkin saya tak mencari tempat yang, yang yang, bagus. Ya. Supaya jelas ya. Misalnya ini penting ini, kesehatan tradisional. Tak mencari tempat yang... <tuh -tuh. <tuh -tuh. mungkin lebih jelas sekali ya lalu bisa bu ya silakan Pak yes. ya, jadi gini uh, tadi saya setuju dengan Bu Ingrid, ya jadi memang uh, tidak mudah mengatur pelayanan kesehatan tradisional tadi karena menyangkut 3 p sesuai dengan WHO itu jadi ada praktisi nah praktisi tadi kan sepakat ada tenaga medis tenaga kesehatan tradisional ada penyihat tradisional kan itu ya Kemudian juga ada produk-produk nah, produk kita kan sudah sepakat dibagi dua, ada apa namanya ramuan, ada yang keterampilan. Kemudian dari sisi praktis itu sebenarnya lebih pada pada apa namanya keilmuan begitu. Nah, poin saya begini, e, kalau tidak salah tadi disebut dengan ada e, tenaga medis, tenaga kesehatan tradisional, ada penyiat tradisional nah kita harus sepakat ini ya. kalau tenaga medis berarti kan pada dasarnya adalah dokter konvensional apakah dokter konvensional ini memang ke depan diperkenankan untuk menggunakan modalitas tradisional kan gitu ya ini ini harus harus firm dulu tapi kalau dalam pandangan saya sebenarnya bisa saja ya karena selama ini juga begitu yang disebut dengan eh, apa namanya eh, integrasi ya. integrasi eh, tradisional dengan konvensional itu dan itu beberapa rumah sakit juga sudah menjalankan, misalnya rumah sakit memberikan jamu untuk wanita kanker, misalnya memberikan UHT atau memberikan fitur makan dan seterusnya. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah yang penyihat tradisional. Apakah eh, pertama, apakah penyihat tradisional itu ke depan itu masuk sumber daya manusia kesehatan atau tidak gitu? Karena kalau itu masuk, itu harus masuk di apa namanya di E, pembahasan di RPP yang e, apa namanya sumber daya manusia kesehatan yang di Dicanakes ya kemarin saya melihat itu kayak belum belum dibahas itu ya belum dibahas itu karena kan penyihir tradisional itu kan yang apa namanya yang diturun temurun dia ya, tidak melalui sekolah formal atau dengan bahasa awam mungkin adalah para dukun gak maknanya, kan begitu ya nah kemudian kalau memang penyihir tradisional itu nanti ke depan diakui Apakah juga uh, perlu semacam sertifikat uh, kompetensi? Jadi kompetensi itu kan diukur dengan adanya serkom Kalau di serkom nanti ujungnya apakah perlu STR? Terus ujungnya lagi apalah perlu surat izin praktek dan seterusnya. Nah itu menjadi menjadi harus dipikirkan itu ya. Karena selama ini kalau punya tradisional saya melihat itu terdaftar istilahnya ya. Jadi dia hanya terdaftar saja. Jadi tidak ada sertifikat kompetensi dan juga uh, tidak ada apa ya namanya tidak ada semacam registrasi dan sebagainya, jadi terdaftar di dinas kesehatan ini. Nah, itu dari dari sisi eh, apa namanya dari sisi Sdm-nya. Kemudian yang yang berikutnya adalah terkait dengan eh, tadi bahwa semua pelayanan itu akan nanti akan masuk di dalam sistem informasi kesehatan nasional ya atau itu sangat setuju. Cuma akan timbul masalah. Apakah yang di, yang dilayani oleh penyihat tradisional atau dalam dalam para dukun tadi juga masuk atau tidak? Itu satu. Yang kedua juga kita harus bisa memahami bahwa sebetulnya eh, pelayan kesehatan tradisional atau modalitas tradisional, terutama racian jam dan sebagainya itu, itu ada komponen yang asuhan mandiri ya. Asuhan mandiri artinya digunakan secara mandiri oleh keluarga itu dan diminum-minum sendiri gitu nah pertanyaannya apakah itu juga masuk bagian di dalam tadi e, yang masuk di dalam sistem informasi e, kesehatan secara nasional itu tapi kalau bisa masuk ya sangat sangat bagus juga tapi kelihatannya akan menjadi agak 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 sulit gitu ya agak sulit ya terus kemudian e, menjadi pertanyaan berikutnya juga ya e, apakah nanti modalitas yang diakui oleh, oleh katakanlah pelayanan kesehatan tradisional itu hanyalah produk yang diregistrasi di Badan Pop atau termasuk racikan itu. Itu tadi yang diangkat oleh Bu Ingrid ya. Karena sebetulnya produknya itu sangat luas ya. Jadi kalau kita bicara modalitas tradisional itu bisa jamu ya, jamu artinya jamu produk pabrikan ya. Kemudian ada OHT sekarang, kemudian ada harmaka Tetapi juga memungkinkan bahwa pemberi pelayanan tadi meracik sendiri kan itu ya. Nah itu 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 dimasukkan produk atau tidak kan itu. Dan itu biasanya tidak tidak dalam wilayah pengaturan Badan POM ya. ya tetapi itu memang modalitas tradisional itu, ya modalitas tradisional. Ya. Jadi eh, itu beberapa hal ya mungkin yang yang harus diperhatikan. Ngomong, Ngomong tadi saya tidak lupa, tadi kan di, di, dibatasi bahwa pelayanan kesehatan tradisional tidak diperbolehkan gitu ya menggunakan alat-alat kedokteran. Yang menjadi pertanyaannya Padahal tenaga kesehatan tradisional, jadi yang katakanlah di tiga akupunktur yang sekarang sudah ada, di tiga jamu juga sudah ada, toh. kemudian di tiga batra yang dari Universitas Elangga, apa betul mereka tidak boleh menggunakan tensimeter misalnya untuk mengukur tensi. Kemudian apa betul mereka tidak boleh menggunakan rapid test ya, misalnya untuk glukotest atau kolesterol sebagainya. Padahal tensimeter dan rapid test itu masyarakat juga sudah menggunakan gitu ya. Kenapa ini nangkestra tidak boleh kan gitu? Juga menjadi pertanyaan. Jadi harus hati-hati menggunakan itu. Jadi mungkin kalau menurut saya usul saya ada hal-hal yang uh, alat modern, tetapi dalam batas tertentu dia boleh menggunakan gitu ya. Karena masyarakat awam saja boleh menggunakan tensimeter ya, boleh menggunakan glukotest dan seterusnya. Nah, itu beberapa hal yang perlu dipikirkan. Mbak May. terima kasih. Sudah Pak Sis. Ya, cukup ya. Ya, makasih. Ya. Nanti kalau ada masukan lagi silakan ya, Pak. terima kasih. Jadi pasukan dari Bapak Ibu sangat komprehensif ya. Sebetulnya memang beberapa hal yang tadi disampaikan itu sudah dibahas juga pada saat uh, public hearing, cuma memang belum kami uh, konsepkan secara apa uh, langsung ya uh, dalam konsep yang ini memang harus nanti kami detailkan kembali ya. Kemudian terkait dengan Tadi mungkin saya jawab yang Pak Asis dulu ya Terkait dengan SDM Memang betul ya Ini harus kita perjelas Karena di dalam SDM kesehatan Di dalam undang-undang itu Yang ada adalah tenaga kesehatan tradisional gitu Di dalam tenaga kesehatan tradisional itu dibagi tiga gitu Belum termasuk adalah penyihat tradisional gitu ininya Kemudian terkait dengan sistem informasi juga ini Karena memang ada sifatnya masukan ya Pak Asis ya Kami tampung Kemudian juga tadi apalagi ya Modalitas kemudian produk ya kemudian terkait dengan tadi dokter Ingrid ya terkait dengan registrasi juga memang waktu itu sudah disampaikan ke depan kami Bu Yani silakan menjawab Bu Yani ya terima kasih Bu Mayang ya, untuk kepada Bu Ingrid ya Bu ya tadi terkait registrasi jadi sini registrasi untuk SDM-nya Bu jadi ke, memang ada peraturannya di Permenkes bahwa setiap nakes yang mau berpraktek itu sebelumnya dia harus memiliki STR. Dan setelah dia memiliki STR, dia juga harus mengurus surat izin prakteknya seperti itu, Bu. Ya. Yeah. Maksudnya begini, Bu. Tadi kan sesuai pertanyaan saya ya kan uh, tiga yang diatur adalah produk, uh, praktis, and praktisioner. Kalau produk kan produk, kalau uh, praktis ini kan diterjemahkannya sebagai praktik. Praktisioner adalah praktisi. Jadi SDM-nya kan, SDM-nya apakah nanti uh, dengan registrasinya bagaimana, izin praktiknya bagaimana, kan begitu. Nah yang tadi saya tanyakan adalah registrasi praktik. Jadi bukan registrasi praktisi. Karena kalau praktik, kalau menurut WHO adalah keilmuannya atau modalitasnya. Jadi makanya saya memper, apa, bertanya klarifikasi registrasi praktik itu apa? Apa bedanya dengan registrasi praktisi? Gitu. Ya, tadi juga saya sampaikan ada ya, bu ya untuk SDM-nya dia kan harus punya STR. Nah untuk praktiknya dia pas mau dia praktek dia harus mengurus surat izin prakteknya seperti itu. Bu. Ya itu jelas berbeda ya, Bu ya. Maksudnya maksudnya begini. Uh, saya waktu rapat pembahasan yang sebelumnya kan juga mengacunya kepada WHO ya, WHO Traditional Medicine Strategy Praktis dengan praktisioner itu berbeda. Untuk yang segala aspek SDM, perizinannya, perizinan praktik itu masuk masuknya di praktisi saya cukup jelas nggak ya Bu ya, menjelaskan ya, maksudnya registrasi dari, misalnya izin praktik nih, izin praktik itu masuknya di praktisi SDM, bukan di praktis. Karena kalau praktis itu beda lagi, itu adalah keilmuan atau modalitas. Jadi kalau Ibu baca lagi WHO, itu jelas sekali. Di sini NCM practices include medication therapy, and procedure based healthcare therapies such as herbal medicines naturopathy acupuncture and manual therapies such as chiropractic osteopathy as well as other related techniques including qigong tai chi yoga thermal medicine and other physical mental spiritual and mind body therapies jadi kesimpulannya praktisis itu yang diterjemahkan menjadi praktik di sini itu menyangkut keilmuan dan modalitas, modalitas pelayanan, modalitas yang kestrat. Jadi di sini contohnya misalnya herbal atau jamu, naturopati, akupunktur, kiropraktik, ya, Tai Chi, yoga itu itu semua disebutnya praktis gitu. Jadi berbeda dengan praktisi. Kalau praktisi atau praktisioner di sini di WHO pun sudah disebutkan TNCM praktisioner itu menyangkut traditional medicine practitioner atau kita di sini bilangnya apa penyehat tradisional gitu atau atau bisa juga nakesrat, terus complementary practitioners, conventional medicine profesional and healthcare workers such as doctors, dentists, nurses, midwives, pharmacists and physical therapists who provide traditional medicine ya. Jadi ini menyangkut juga yang tadi di, disebutkan atau ditanyakan oleh Pak Sunarto dan saya setuju sebetulnya dengan pasal yang menyatakan bahwa yang praktisinya itu bisa tenaga medis bisa nakes strat bisa nakes yang lain seperti bidan perawat ya fisioterapis apoteker itu juga bisa memberikan yang kestrat ini sudah sesuai dengan panduan WHO jadi justru WHO itu konsepnya adalah merangkul semuanya ya tidak mengistimewakan satu profesi saja tapi semua SDM yang bisa Memberikan pelayanan kesehatan tradisional itu semua dirangkul oleh WHO. Jadi, saya sih setuju dengan semangat yang seperti ini, ya. Tinggal nanti kan diatur, seperti yang dikatakan oleh Bu Dirjen pada rapat-rapat sebelumnya. Tinggal nanti diatur bagaimana standar kompetensinya, bagaimana pengembangannya, bagaimana pembinaan dan pengawasan. Demikian, Bu. Mohon maaf, jadi panjang. Yeah. Uh, izin dokter Inggris uh, sedikit menambahkan, terkait yang maksudnya tadi kan uh, pertanyaannya terkait registrasi praktik itu seperti apa gitu ya. Uh, jadi, di sini maksud kami adalah uh, praktiknya itu seperti layanan-layanan yang tadi sudah uh, dokter Ingrid sampaikan. Sebenarnya, uh, jadi ada kalau untuk yang saat ini itu kan dok, apabila pelayanan kesehatan tradisional yang dilayankan uh, di terintegrasi misalnya itu kan sudah ada eh, yang harus ada peraturan menterinya maksudnya seperti itu sih dok. Jadi layanan-layanannya yang bagaimana eh, jadi kita registrasi, eh, terregistrasi maksudnya yang sudah eh, berizin gitu. Nah nanti mungkin di sini eh, untuk masukannya. Uh, nanti kami tampung terkait mungkin bahasanya kali ya dok ya, biar tidak membingungkan gitu ya dok ya, intinya ya iya baik, uh, sudah cukup jelas sih dok, terima kasih atas saran dan masukannya ya dok ya, nanti kalau bisa tertulis juga ya dok, biar kita nggak lupa uh, terima kasih terima kasih ya dok, saya sebetulnya sudah berkali-kali menyampaikan ini, ini nanti teknik penulisannya ya dok ya, tapi kami menangkap yang disampaikan oleh dokter Ingrid ya ini kita lanjut ke Bu Alifati silakan Bu Alifati, ini ya bahan yang di PAK itu sebetulnya isinya sama Ibu, cuma memang di situ ada yang lebih detail yang terkait dengan misalnya tugas menteri-menteri itu Ibu. Di situ memang di situ tugas menteri-menteri dijabarkan secara detail ya, tapi kalau di dalam yang pembahasan kita ini tidak gitu Bu. Karena sebetulnya secara tusi itu sudah jelas gitu ya. Oke, kami silakan Bu Alifati. Ya, Bu, baik. Terima kasih uh, apa namanya terlepas dari memakai draft yang mana kami juga apa izin menyampaikan masukan ini juga kebetulan masukan kami bersama konsul kesehatan tradisional sudah kami apa namanya kami simpulkan dalam satu dokumen ini insya Allah nanti akan kami sampaikan juga secara tertulis nah, tapi di sini juga mumpung ada kesempatan menyampaikan secara langsung izinkan kami menyampaikan beberapa juga poin yang mungkin juga mendukung dari beberapa yang sudah disampaikan bapak ibu sebelumnya yang pertama seperti yang sudah disampaikan pak sunarto tadi untuk uh, Uh, pemberi layanan untuk pemberi layanan di sini walaupun apa ya ini hanya tertulis gitu maksudnya tertulis hanya penulisan saja masalah penulisan tapi alangkah lebih baiknya jika pelayanan kesehatan tradisional di awalnya dilakukan oleh yang pertama tenaga kesehatan tradisional nah misalnya nanti tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya tenaga medis ataupun tenaga kesehatan lainnya juga menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional, kami juga tidak masalah sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya jika nah, tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya itu juga ber, apa namanya untuk registrasi pemberian pelayanannya dan izin prakteknya itu juga sama. Bahwa mereka nanti akan memberikan pelayanan kesehatan tradisional gitu loh. Alangkah Alangkah lebih baiknya kalau kami dari kami masukannya, alangkah lebih baiknya kalau bapak ibu juga per STR tenaga kesehatan tradisional gitu. Istilahnya di Indonesia sekarang masih tenaga kesehatan tradisional ya Bapak Ibu. Lalu untuk tadi juga uh, yang disebutkan Dr. Ingrid tadi juga untuk apa mengenai cara pengobatan. Kalau misalnya untuk sampai saat ini sebenarnya yang termasuk yang dituliskan dalam paparan yang barusan juga peran kesehatan tradisional yang menjadi apa salah satu kebingungan juga sebenarnya yang kami di lapangan karena ada apa ya akhirnya agak agak sulit bagi kami untuk menjelaskan gitu loh karena disebutkannya selama ini pelayanan kesehatan tradisional menggunakan keterampilan yang salah satunya itu ya ada keterampilan dan ramuan yang di keterampilan ini yang sering membuat kami itu kesulitan gitu loh untuk menjelaskan ke dinkes ataupun ke stakeholder yang lainnya yaitu disebutkan terapi manual terapi olah pikir atau terapi energi Nah, di sini tidak disebutkan teknik-teknik yang seperti kami pakai gitu. Aku puntur, aku pressure, pijat twina. Nah, kami sarankan, kami usulkan di peraturan pemerintah ini untuk disebutkan secara detail saja teknik-tekniknya. Jadi kalau misalnya teknik manual, teknik itu apa dijabarkan saja langsung. Aku puntur, aku pressure, pijat twina, moksibusi atau mungkin nanti ditambah misalnya itu terlalu banyak penulisannya teknik keterampilan lainnya di mana nanti misalnya untuk pengembangan untuk tidak menutup pengembangan teknik keterampilan lainnya mungkin nanti bisa melalui penilaian dari kolegium terlebih dahulu agar nanti dipastikan keamanannya bermanfaat-bermanfaatannya kualitasnya oleh kolegium itu tadi karena fungsi kolegium seperti yang kalau ini saya juga ingatkan komite dan konsil fungsi yang ada di sini sudah apa untuk komite sendiri itu sama fungsinya dengan kolegium. Jadi lebih baik tidak membentuk entitas baru, tidak membentuk suatu tim baru gitu loh, menggunakan saja yang ada kolegium itu tadi untuk dimanfaatkan apa mengawasi juga bersama konsil seperti itu. Lalu yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya ini juga menjadi masalah untuk kami yang menya, apa, melaksanakan apa namanya pelayanan kesehatan tradisional di lapangan yaitu masalah tidak disebutkan tentang sehat di undang-undang ini dan yang sebelum-sebelumnya juga apa namanya walaupun sudah ada pun karena tidak terstate secara jelas nantinya takutnya akan menimbulkan masalah baru jadi untuk usulan dari kami adalah dalam apa pasal yang menyebutkan tentang fasilitas pelayanan kesehatan mungkin bisa ditambahkan ayat di bawahnya fasilitas pelayanan kesehatan tradisional dapat berupa geria sehat terstate seperti itu agar nanti kami yang menyelenggarakan di lapangan juga lebih mudah Bapak Ibu lalu juga yang ini tidak kalah pentingnya yang sering terlupakan sering dan juga kebetulan di apa namanya undang-undang tidak disebutkan yaitu fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang lainnya eh fasilitas pelayanan kesehatan lainnya itu mohon untuk ditambahkan berupa klinik karena selama ini rekan-rekan kami sudah banyak juga uh, sedikit apa yang berpraktek di klinik jadi kalau bisa apa kami mohon untuk ditambahkan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dapat berupa klinik terstate ter dengan jelas agar nanti teman-teman uh, kami yang mengurus perizinan tidak kesulitan lagi. lalu yang ketiga, poin ketiga tentang integrasi, usulan kami karena di sini kami membaca bahwa penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional. padahal menurut kami di PP 1.03 yang sebelumnya bukan berarti kami tidak move on ya bapak ibu, tapi kami apa sudah apa namanya membaca kalimatnya lebih halus dan lebih enak gitu untuk dipraktekkan. Jadi lebih baik usulan kami untuk diganti dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional baik bersifat lengkap atau pengganti. Karena selama ini prakteknya di lapangan apa ini juga menyangkut dengan alur kerja integrasi itu tadi. Selama ini yang di apa dituliskan di alur kerja alur rujukan dari pelayanan kesehatan tradisional integrasi adalah pasien harus melalui dokter dulu untuk didiagnosa dan lalu nanti baru dirujuk atau di apa diarahkan untuk mendapatkan pelayanan atau ditawarkan kadang-kadang apa ditawarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh nakestra di puskesmas ataupun di rumah sakit nah selama ini prakteknya itu tidak berjalan banyak yang tidak berjalan bahkan pasien-pasien uh, malahan uh, apa namanya langsung ke poli batranya atau poli kestratnya yang ada di fasilitas pelayanan tersebut gitu jadi mo mohon untuk dipertimbangkan kembali apa namanya untuk apa namanya untuk alur kerjanya itu juga dan nanti misalnya untuk pencatatan pelaporan pun karena ini selama ini apa namanya harus melalui diagnosa dokter ya untuk masuk ke poli atau poli yang ada di rumah sakit ataupun puskesmas itu akhirnya rekan-rekan kami kesulitan juga menuliskan di apa rekam mediknya yang 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 sudah sebenarnya sudah terhubung dengan sistem informasi kesehatan nasional gitu kan tapi teman-teman sulit lagi mencatatkan karena tidak ada slot untuk mencatatkan titik-titik akupunturnya atau mungkin apa ramuan-ramuan yang disarankan kepada pasien ataupun nanti juga karena kami tidak menggunakan diagnosa medis sindromnya juga kami tidak bisa mencatatkan lah ini mungkin nanti bisa menjadi pertimbangan jika nanti pelaporan dan pencatatan yang harus dilakukan oleh nakes radiovasien ke itu juga harus mempertimbangkan untuk memasukkan icd-11 yang sudah ada apa daftar sindrom di situ jadi teman-teman tidak lagi kesulitan, kesulitan untuk memasukkan diagnosa karena selama ini yang terjadi ya, akhirnya kasusnya adalah teman-teman yang nakes terat di, puskesmas atau di rumah sakit agak ya walaupun tidak tidak berantem secara fisik ya tapi akhirnya jadi kurang harmonis hubungannya dengan apa nakes med, namet atau nakes yang lain, ya karena kan, kan kamu seharusnya tidak bisa menetapkan diagnosa medis ini kenapa kamu ditulis sini gitu padahal secara kewajiban dia harus tetap membuat catatan perlaporan di sistem yang ada di yang dipakai di fasiankesnya, Itu. Dan yang ke, yang selanjutnya tanggung jawab ini yang kebetulan tadi saya juga baca di paparan Ibu walaupun yang di draft ada satu bu Alifan, yang apa secara Iya, Bu. Ya, sedikit disampaikan. Iya, di tinggal ini yang terakhir, untuk lengkap lalu tulis ya, ya. Ibu. Iya, nah. Bu. poin-poin ya, poin-poin yang utamanya apa yang mau disampaikan? Iya Bu, ini tinggal satu lagi. Jadi untuk tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, kami usulkan untuk menambahkan untuk terkait penyediaan tenaga kesehatan tradisional karena ini, ini saya baca juga belum terstate. Karena selama ini yang kesulitan adalah di situ. Untuk penyediaan tenaganya ataupun siapapun itu nanti kata-kata untuk pemberi pelayanannya. Begitu saja Bu, terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Alifati. Terus terang tadi sound sistemnya nih agak kecil ya di ruang kami dan Ibu bicaranya sangat cepat ya. Jadi ada beberapa poin yang mungkin kami miss. Jadi kami mohon sekali karena tadi kalau saya simak masukan Ibu sangat bagus dan detail. Jadi mohon Ibu berkenan untuk menuliskan ya Ibu ya secara tertulis masukan masukan Ibu tadi ya Ibu Alifati ya kami mohon. Siap, bu. Siap. Terima kasih Ibu sekali lagi kita mungkin di dalam ruangan pertemuan dulu ada yang mau oh, raise hand tadi kami persilakan panitia boleh mic-nya panitia jadi <tuh> kusuma dari rumah sakit bisa uh, melihat oh, oh. keterbukaan daripada undang-undang ya undang-undang kesehatan obat tradisional ini jadi apakah pelayanan obat tradisional ini juga dibuka selebar-lebarnya seperti pelayanan kesehatan lainnya untuk obat tradisional asing masuk ke Indonesia termasuk semua tenaga kerjanya dan lain-lain. Nah, ini uh, dalam juknya pasti ini uh, harus dengan jelas kompetensi dan lain sebagainya. Satu, keduanya Sepengetahuan kami, ya eh, Badan Pom itu masih menutup obat tradisional dari eh, joint venture asing. Jadi apakah undang-undang kesehatan ini membabat juga itu peraturan tersebut ini yang menjadi. Jadi eh, kan nanti ada uh, traditional Chinese medicine, jadi seluruh traditional Chinese medicine langsung dengan orang-orang yang boleh ke Indonesia, ayu dengan segala uh, pena, uh, nakesnya juga boleh ke Indonesia dari India, umumnya. Apakah ini merupakan bagian daripada keinginan bunyi daripada undang-undang ini untuk obat tradisional dan nakes tradisional? Demikian Ibu. Jadi kalau Pak Didi pertanyaan ya silakan Bu Ya, terima kasih Pak Didi. Jadi untuk produk-produk asing baik SDM maupun metodenya ya. Nah, jadi untuk SDM-nya Pak itu kita mengacu kepada regulasi yang ada di Jenakes bahwa untuk setiap tenaga asing yang akan berpraktek Indonesia itu ada mekanisme tersendiri Pak untuk assessment-nya. Kemudian juga terkait produk itu memang diatur di Badan POM untuk produk-produk asing yang akan Uh, diedarkan di Indonesia. Jadi kita uh, mengguna menganut kepada regulasi yang masuk ke Badan POM. Kemudian ya. Jadi memang uh, selama ini terkait metode uh, kita mengadaptasi metode-metode uh, asing yang ada di luar negeri tapi uh, melalui asesmen Pak Santoso seperti uh, Ayurveda itu tidak bisa uh, kita adopsi semuanya. Kita akan mengadaptasi metode-metode yang dapat diimplementasikan di Indonesia sesuai dengan akses keamanan dan manfaatnya. Seperti itu, Pak. Maksud saya adalah benteng ini kan sudah dibuka, itu adalah masalah kompetensi dan asesmen. Tapi benteng ini dibuka selebar-lebarnya, kan? untuk obat tradisional. Jadi benteng obat tradisional Indonesia tidak ada lagi. Persoalannya di situ yang saya mempertanyakan. Dan juklaknya ini memperbolehkan atau tidak memperbolehkan obat tradisional, benteng obat tradisional Indonesia. Termasuk nakesnya kan. Jadi, jadi kan kalau di rumah sakit sekarang kan dokter asing boleh masuk hanya dengan assessment regulatorinya nanti kementerian kesehatan nah, jadi ini benteng obat tradisional Indonesia boleh gelombangnya masuk ke dalam sini jadi karena kebanyakan obat tradisional Indonesia belum terstandar secara Obat tradisi TCM, segala macam researchnya itu kita oleh sebab itu jamu di Indonesia itu kita kurang researchnya. Memang riset research itu mahal, tapi negara-negara lain sudah melakukan itu. Jadi apakah ini dibuka selebar-lebarnya atau dengan TP ini kita akan menutup beberapa bagian? Ini untuk demi negara Indonesia. Terima kasih. Saya boleh menanggapi, Bapak? Ya. Boleh ya? dokter Didi ya? bukan dokter. Oh, bukan. Uh, mohon maaf, saya mau menanggapi karena kebetulan uh, saya terlibat juga di pembahasan untuk uh, farmalkes ya, kefarmasian obat-obatan. Jadi yang Bapak maksudkan itu tidak di PP yang ini, tapi di PP kefarmasian. Jadi obat tradisional asing itu... Memang boleh masuk tapi bukan berarti kerannya dibuka selebar-lebarnya itu tidak. Karena tetap di yang diutamakan adalah pengembangan obat tradisional Indonesia yang sekarang namanya itu obat bahan alam ya, obat bahan alam terdiri dari jamu, OHT, fitofarmaka. Di mana yang punya riwayat tradisional itu adalah jamu. Nah, untuk obat tradisional asing itu memang e, nanti masuknya di e, ya yaitu tadi yang RPP kefarmasian sub Sub bahasan obat bahan alam, jadi bukan di sini Pak. Kebut uh, jadi uh, besok Jumat akan dibahas tentang obat bahan alam untuk apa uh, public hearingnya dan untuk izin masuknya tentu saja kan ada Kementerian Perdagangan, ada uh, Bepom dan uh, uh, yang saya tahu, yang saya dengar selama ini uh, justru untuk obat tradisional asing akan diperketat masuknya karena eh, justru akan diminta data uji klinik gitu. Jadi selama ini kan obat tradisional asing itu ada masuk Indonesia eh, tanpa uji klinik ya dengan eh, izin edar obat eh, tradisional obat tradisional import. Nah, ada wacana selama beberapa tahun ini menjelang undang-undang kesehatan yang baru sampai sekarang itu untuk obat tradisional asing itu ada rencana nih ya pemerintah menetapkan aturan harus memiliki pembuktian klinis. Jadi harus data-data uji kliniknya harus diberikan sebagai syarat dia bisa masuk ke Indonesia. Gitu sih Pak yang saya tahu. Kalau ya. jika demikian, sebaliknya juga obat tradisional Indonesia harus memiliki uji klinik juga. Gitu maksudnya eh, sebagai nanti industrinya semuanya. Industri obat tradisional dan juga nakesnya dan lain sebagainya harus mempunyai uji klinik juga atau oleh nakesnya kompetensi. apakah ini tidak memarginalisasikan obat tradisional Indonesia yang memang banyak belum melakukan uji klinik? tidak tidak seperti itu jadi di mana mana pak bisa dikatakan di hampir semua negara itu mereka ada ada proteksi ya proteksi atau mengutamakan resource dalam negeri misalnya obat tradisional Indonesia obat bahan alam Indonesia jamu OHT fitofarmaka yang wajib uji klinik kan hanya fitofarmaka yang mau jadi fitofarmaka tapi kalau jamu dia tidak wajib uji klinik. Terus eh, kalau OHT juga tidak wajib uji klinik. Dia hanya uji praklinik dan dan standarisasi gitu. Jadi eh, yang wajib uji klinik hanya fitofarmaka gitu. Nah ini yang pembahasan ini nanti hari Jumat Pak. kasihan yang lain. Iya, ah. maksud saya eh, nanti saya titip, titip aja. Eh, kalau begitu nanti juga joint venture company untuk obat tradisional diperbolehkan ya. Boleh, boleh. Mestinya boleh. selama Karena ini di POM masih ditahan. Makanya Jumat kalau bisa hadir aja Pak. Entah lewat Zoom atau luring gitu. Ya, terima kasih Pak Didi dan Bu Ingrid. Selanjutnya kami silakan kepada uh, Ivi ya. Ivi dari Kolegium. Silakan Pak. Silakan dari Ivi yang tadi raise hand. Ya, ya, terima kasih Bu. Selamat sore semuanya. Terima kasih waktunya. Uh, ini tadi saya mencermati Bu dari paparan itu bahwa nanti kesehatan tradisional dan komplementer itu terintegrasi dengan kesehatan konvensional. Dengan metode yang dilakukan adalah keterampilan dan ramuan. Ini meliputi manual terapi, olah pikir dan terapi energi. Ya, saya akan tanyakan karena ini nanti yang disebut konvensional kan termasuk fisioterapi, di mana fisioterapi itu eh, esensi utamanya adalah manual terapi. Nah, kalau ini bunyinya manual terapi, apakah ini nanti tidak berpotensi konflik kalau tidak dijelaskan manual terapi yang seperti apa? Karena kami itu eh, sudah lama ya, bu ya, kami kan lebih dulu ya ada, jadi. Kami melakukan treatment yang kaitannya gerak dan fungsi dan itu semua sudah tahu kan karena kami memang e, tenaga kesehatan ya konvensional untuk itu kami usulkan ibu kira-kira apa saja yang menjadi ranah e, kesehatan tradisional ini barangkali harus mungkin lebih jelas sehingga nanti kalau kami memang praktek bersama terintegrasi itu e, memang akan ada gre area tapi kalau sudah Jelas dengan kompetensi yang ada itu akan akan memilah-milah ya Bu. Tentunya ini kan diperoleh dari kurikulum yang ada karena kami juga akan e, mencocokkan atau yang selama ini kami pelajari termasuk masa terapi itu juga ada kurikulumnya di samping metode-metode untuk pemulihan gerak itu memang sudah menjadi ranah kami. Jadi kalau memang ini nanti E, mohon dijelaskan manual terapi yang seperti apa. Kalau manual terapinya itu ranah untuk yang kita sekarang tahu barangkali ya, khusus masas, masas dengan berbagai macam, itu apa enggak sebaiknya langsung ditulis saja, keterampilan ini meliputi masa terapi, misalnya seperti itu, sehingga ini nanti akan jelas ya, kalau nanti akan misalnya melakukan manipulasi sendi, saraf otot itu memang sudah kompetensi kami. Jadi nanti itu supaya praktek bersama ini akan harmonis ya, karena kriarinya itu tidak terlalu nyolok dan nanti akan ada ada pembeda gitu. Saya kira seperti itu. Kalau memang semangatnya Indonesia itu mau membangun uh, kesehatan tradisional, saya kira kita punya uh, punya kewajiban untuk menata supaya ini nanti jalannya lebih bagus. Dan kemudian kalau nanti pun fisioterapis melakukan terbatas dengan masa terapi karena itu ada di kurikulum kami juga. Apakah ini juga termasuk kita itu seolah-olah melanggar bahwa itu kompetensi kesehatan tradisional. Jadi itu supaya nanti betul-betul diatur di dalam permenkesnya supaya tidak ada saling tumpang tindih karena ini kan tidak bagus ke depannya. Saya kira seperti itu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih masukannya Ibu. Akan kita akomodir di dalam permenkes ya Bu ya untuk jenis-jenis metode yang yang punya potensi untuk bersinggungan dengan jenis nakes lainnya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Rinto ya, yang hand, silakan Pak Rinto. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari Konsil Keterwalian Fisik kebetulan tadi ikut bergabung sebenarnya juga kurang paham juga terkait dengan link acara hari ini tapi karena saya mendengar dan aku puntur di bawah-bawah di pembahasan tradisional maka perlu juga saya menyampaikan apa sesuatu yang seharusnya gitu jadi menurut undang-undang tenaga kesehatan yang baru tahun 2013 2023 ini yang nomor 17 Uh, sudah jelas sekali disebutkan bahwa akupuntur itu merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan yang masuk di dalam kelompok keterapan fisik. artinya uh, akupuntur itu merupakan suatu profesi sendiri yang memang kompetensi utamanya adalah tusuk jarum atau akupuntur itu. sementara acuan di dunia pun juga uh, apa ada bahwa profesi akupuntur itu uh, menurut pedoman dari WHO itu uh, terpisah dari TCM secara keseluruhan. Nah, kalau kita bicara TCM, itu kita bicara banyak sekali modalitas pengobatan yang memang salah satunya adalah akupuntur, kemudian tuina, herbal, cikung, kuasa, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Nah, tidak mungkin satu orang itu menguasai semua modalitas itu. Makanya WHO itu membuat pengklasifikasian. Nah, di Indonesia ini, tenaga kesehatan akupuntur sudah lahir sejak tahun 2006, jadi sudah 15 tahun lebih. Nah, tenaga kesehatan akupuntur ini tentu, ketika misalnya kompetensinya digunakan oleh profesi lain, ya tentu akan menjadi suatu masalah. Nah, kenapa akupuntur yang sudah ada profesinya kok bisa dilakukan oleh nakes-nakes yang lain juga? Lalu, bagaimana cara mengontrol standarnya kalau seperti itu? Sementara kita uh, menjalankan pendidikan D3 minimal, D3 akupuntur itu sudah sesuai dengan uh, apa pedoman dari WHO. Ketika misalnya ada irisan kompetensi dengan tradisional, ya, itu harusnya irisan itu tidak boleh lebih dari uh, 30%. Jadi, isa, misalnya uh, ada uh, nakes yang memang menginginkan ada kompetensi akupuntur, nah, itu dia uh, sebatas untuk penyakit apa misalnya atau mungkin metodenya seperti apa yang dibatasi. Jadi tidak tidak 100% sama dengan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan akupuntur yang sudah existing. Karena kalau seperti itu akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Mungkin itu terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Termasuk juga tadi ada akupuntur medis. Nah, terkait dengan akupuntur medis tentu ini sudah Diakui juga di Indonesia ada pendidikan spesialisnya, meskipun itu juga satu-satunya di dunia bahwa pendidikan spesialis, spesialis akupuntur itu hanya ada di Indonesia. Dan kami berharap uh, tenaga kesehatan akupuntur dalam kelompok keterapan fisik ini, ya kedepannya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan uh, dari dokter spesialis akupuntur. Karena memang akupuntur yang dipelajari di diploma 3 dan di 4 ini uh, sudah uh, apa menggunakan dua model pendekatan, baik itu ilmu tradisional maupun ilmu akupuntur modern dengan penjelasan secara ilmiah. Nah, kenapa kok uh, tradisional itu apa tetap kita pelajari? Karena memang akupuntur itu uh, basicnya atau sumbernya dari pengobatan tradisional yang mana di, di, di Indonesia sebenarnya sudah bertransformasi menjadi akupuntur uh, ke dalam kelompok uh, keterapan fisik seperti itu. Terima kasih mohon maaf saya boleh bicara silakan ibu bu francisca saya, ya. saya mohon boleh bicara silakan ibu boleh ibu nggak saya ini hasan dokter. bu oh dokter Hasan. kecil sekali soalnya suaranya silakan dong iya ya, bu mengenai akupunktur medik pendidikan dokter spesialis akupunktur medik itu Bukan di dunia hanya satu, ya, di negara-negara maju mulai berkembang ilmu akupunktur medik. Lebih dahulu dari Indonesia, di Brasil, di mana-mana ada pendidikan dokter spesialis satu akupunktur. Antara lain di Fakultas Kedokteran Universitas San Paulo. Jadi, itu satu, tidak benar pendidikan dokter spesialis akupunktur itu hanya ada di Indonesia. Yang kedua, beberapa rumah sakit terkemuka di dunia, misalnya Boston Children Hospital itu juga ada akupunktur medik dalam eh, apa dalam palliative care-nya itu akupunktur medik jelas ditulis planer akupunktur medik. Nah jadi eh, apa itu tidak harus dibedakan ya bu ya kalau akupunktur medik itu adalah sesuai dengan eh, nomenklatur, dikti adalah rumpun kedokteran pendidikannya itu adalah dengan gelar Spesialis satu akupunktur medik dan subspesialis akupunktur medik dengan dua e, peminatan yaitu subspesialis akupunktur geriatri dan subspesialis akupunktur anestesi ya, anestesi ya, ya. jadi Mali itu jelas itu jelas jelas mana berbeda mana ya oke okay. ya. saya rasa itu cukup ada yang bocor tolong di-mute ya silakan lanjut dokter hasan ah, ya jadi memang uh, apa kalau ilmu akupunktur medik itu ada definisinya, ya jadi ilmu akupunktur medik itu uh, dikerjakan oleh dokter, ya. dokter yang telah menempuh uh, pendidikan sebagai dokter Western, ya karena di luar negeri ada dokter Oriental. Nah, dalam Western medical dokter ini bisa dia itu uh, apa? Hanya limited training, ya. Jadi dia sesuai dengan SKDI kita terjemahkan itu kan. Dari kompetensi dokter umumnya. Nah, sesuai dengan kompetensi dokter umumnya, nah kita carikan evidence base mana akupunktur itu yang apa, yang evidence base-nya kuat sehingga kita masukkan dalam uh, uh, proses uh, pelatihannya. Ya, jadi ada sekitar 20 penyakit uh, yang dimasukkan yang bisa dikerjakan oleh dokter umum. Nah, bedanya dengan dokter spesialis akupunktur medik itu. Kalau dokter spesialis akupunktur medik ya menempuh pendidikan tujuh semester dari eh, pendidikan dokter ya, jadi sudah selesai dokter dokter barat ditambah tujuh semester ya di konsil kedokteran ada eh, apa STR ya tapi ini kan nanti ada undang-undang kesehatan tentu eh, berbeda ya STR yang dikeluarkan oleh konsil kedokteran itu dokter spesialis satu akupunktur dan dokter subspesialis eh, akupunktur dengan akupunktur medik, sorry ya, jadi ada STR dokter spesialis akupunktur medik yang nanti SIP-nya keluar. Dokter spesialis akupunktur ada STR dokter subspesialis akupunktur medik dengan dua keminatan Nanti STR konsilnya juga ada STR lagi, dokter subspesialis ya, jadi masuk kompetensi tambahan dari dokter spesialis akupunktur yang memang pendidikannya belum pendidikannya, kurikulumnya sudah ada, tapi pendidikannya belum berjalan di Indonesia ya karena ada berbagai kesulitan tentang apa kriteria tenaga pengajar ya karena harus mencapai eh, apa eh, apa mencapai jenjang tertentu baru bisa menjadi eh, pendidik apa menjadi pengajar pada program studi subspesialis akupunktur medik. Jadi memang belum ada ya kalau pendidikannya belum ada, namun kurikulumnya sudah ada. Begitu Dokter Mayang, mohon maaf uh, uh, saya, yang bisa saya sampaikan. Ya, terima, terima kasih, kasih. tadi pembahasan dengan Pak Rinto ya. Jadi intinya memang di sini kan kita baru menampung. dengan teman-teman yang ada di Dijenakes ya Bapak Ibu ya. Oke lanjut ada lagi Bapak Ibu Oh silakan. Kemarin hadirin. Uh, selamat siang semuanya. Uh, meng, uh, saya Nena dari Perhimpunan Jiwa Sehat. Sebenarnya uh, kalau kemarin kita nggak masuk yang pakar ya. Tapi di sini sebenarnya cuma ingin uh, ta, ini saya apa namanya <tuh> belum tahu. Di kemarin kan kami nggak lihat yang ininya jadi sedikit saran mungkin nanti karena ini tadi juga membahas terkait institusi eh, apa namanya eh, tradisional eh, apa pengobatan tradisional mungkin nanti bisa juga pada saat pengaturannya sejalan juga dengan beberapa kebijakan-kebijakan hukum yang berkaitan dengan eh, seperti TPks terus undang-undang disabilitas itu juga perlu diperhatikan itu. Kemudian, tadi saya lihat pengawasannya uh, di dalam di sini sudah ada sedikit ten uh, membahas tentang pengawasan di beberapa, eh, di terkait di lembaganya. Mungkin nanti bisa lebih dirinci lagi uh, terkait pengawasan di institusi-institusi tersebut, karena di beberapa pembahasan kita di waktu TPKS itu juga uh, salah satu tempat rentan yang masuk adalah tempat-tempat pengobatan tradisional seperti itu. Itu mungkin juga perlu menjadi perhatian sama apakah yang ingin saya tanyakan sebenarnya terkait tata laksana dan standar operasi suatu lembaga itu apakah ini hanya ditentukan oleh teman-teman di Kemenkes sendiri di khusus di bagian ini atau nanti akan kerja secara multisektoral demikian dari saya kita lanjut dulu ya sebentar ya ke dokter Siska eh Bu Siska silakan dari IVI silakan Bu Siska Bu Fransiska. Eh, ya, saya hanya Kalau ini PP, manual terapi itu, itu nanti kalau tetap ditulis manual terapi akan full area, Ibu. Jadi kalau gray area oke, okay. barangkali nanti disampaikan lagi ke ke strat yang dimaksud manual terapi itu, <tuh>, itu sangat luas sekali sehingga kalau Uh, dari kestratu memang yang kita tahu kan Membangkan misalnya Javanese uh, Massage Balinese Massage Tuina, banyak ya Spot, mungkin spot treat, uh, terapi Misalnya begitu, Massage terapi uh, Seperti itu Mungkin nanti supaya Permenkesnya tuh lebih detail. Barangkali ini usulan ya bu. Itu nanti pengembangannya malah lebih detail. Jadi masa terapi tradisional Jawa, misalnya Bali, misalnya yang lain sebagainya, atau spa ya dengan tradisional gitu. Nah itu sangat jelas ya. bedanya Karena kami nah, kurikulum kita itu memang manual terapi bu. Jadi manual terapi itu penanganan hand on di mana kita betul-betul menggunakan e, terapi dengan tangan ya, apakah melatih pasien ataukah e, manipulasi sendi, syaraf, otot, ya, bahkan vertebral dengan kompetensi yang lebih tinggi. Jadi e, kalau ini PP, barangkali kalau memang disetujui itu langsung saja, bukan manual terapi, Bu, tapi apa ya masa terapi atau apa gitu, ya. Saya kira itu usulan dari kami. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Siska. Bapak Ibu jangan lupa ya nanti tulis uh, masukan-masukannya ya di uh, apa namanya di link yang sudah kami sampaikan ya. Uh, lanjut ini ada yang raise hand lagi. Dokter uh, Dr. Feni Yunita. Iya, selamat siang Bu. Um terkait hmm. dengan tadi eh uh, ketenagaan ya. Karena sudah dibuka peluang bahwa yang mempraktikkan tradisional dan komplementer adalah juga tenaga medis, tenaga kesehatan, dan juga tenaga kesehatan tradisional, maka uh, ini nanti perlu diperjelas. Si tenaga medis dan tenaga kesehatan tradisional itu yang mengikuti pembelajaran atau pelatihan seperti apa yang baru bisa ikut berpraktik uh, tradisional dan juga pengaruh kait dengan STR-nya karena sampai saat ini kan satu orang hanya boleh satu STR kan apakah itu nanti akan ada sertifikat kompetensi tambahan kah untuk dokter bidan perawat uh, fisioterapis yang juga mempraktikan tradisional dan komplementer dan saya juga setuju dengan masukan bahwa yang tadi terkait manual terapi, olah pikir, energi itu didescribe dengan lebih detail sesuai mengacu pada WHO juga, Strategic medicine, uh, Traditional Medicine, yang poin dari praktis, di mana di situ juga disebutkan opsi satu persatu dari uh, apa saja modalitas yang digunakan dalam tradisional dan complementary medicine. Itu dari saya, buat Terima kasih. Terima kasih Dr. Ibu Feni. Ada lagi Bapak-Ibu? Di forum ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau, bukan, yang mau disampaikan ada dari CIMSA, ada dari media, kemudian dari mana lagi ya? Ada yang bertanyakan, Dek? Nggak ada? Sudah nggak ada masukan? dari Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari kami ke kesehatan masyarakat, ya Bu ya. Um, fokus kami adalah bagaimana uh, upaya preventif dan promotif untuk tetap menjaga orang tetap sehat, begitu. Sebelum uh, bahkan mencegah upaya pencegahan supaya orang tidak jatuh sakit. Nah, selama ini uh, praktek-praktek kesehatan tradisional di Indonesia itu adalah praktek-praktek upaya untuk tetap sehat. Jadi kadang-kadang walaupun itu merupakan sugesti, misalnya orang minum jamu gitu ya, terus akhirnya jamu telak angin, jadi akhirnya nggak masuk angin misalnya. Atau jamu sehat wanita, jadi tetap sehat rasanya gitu. Walaupun itu sebagian besar bisa jadi sugesti, bisa jadi karena memang penelitian tentang ke obat tradisional Indonesia memang belum sampai sejauh apa namanya pengobatan pengobatan Western ya atau pengobatan saat ini ya yang kita yang kita kita ketahui saat ini. Nah, ini uh, fokus kami adalah bagaimana uh, kita bisa memasukkan upaya-upaya uh, kesehatan tradisional ini untuk tetap menjaga orang tetap sehat, kemudian promotif preventif, bagaimana supaya uh, ini pencegahan terhadap orang sakit. Karena so, dari kemarin kami mengikuti ini lebih banyak upaya-upaya kuratif atau pengobatan. Padahal uh, supaya untuk mencegah supaya tidak sakit itu lebih penting daripada kita uh, tidak tidak mem memperhatikan itu, gitu bu. Jadi uh, se itu satu. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa uh, tetap memfasilitasi atau uh, memberikan kesempatan kepada para praktisi tenaga kesehatan tradisional yang Indonesia. Karena di Indonesia sendiri uh, boleh dibilang belum banyak ya per, untuk kesehatan tradisional. Padahal kita turun temurun memang uh, obat obat tradisional kita sebenarnya sudah banyak. Hanya saja terus, sekali lagi tidak ada penelitian-penelitian yang mendukung untuk itu gitu. Nah ini uh, se -se saya mencoba juga menindaklanjuti pertanyaan dari Bapak Didi tadi. Uh, bagaimana dengan kesehatan tradisional Indonesia sendiri nantinya? Nah, kalau memang saya khawatirnya justru nanti kita panggil tukang pijit, manggil tukang kerokan gitu ya, dianggap ilegal nantinya jadi malah padahal itu padahal itu adalah budaya kita gitu dan itu sudah diyakini bisa membuat, memberikan orang sehat lebih sehat lebih gitu begitu Ibu, terima kasih baik, terima kasih Ibu Bapak Ibu karena memang di dalam forum publik hearing ini kita lebih banyak mendengarkan masukan ya dari Bapak Ibu. Jadi kami masih menunggu masukan-masukan lain. Kami persilakan ini dari konsil selain Pak Sunarto. Juga saya lihat ini ada Bu Mona, ada Bu Hani. Kemudian dari Puskesmas juga belum ada masukan ya. Kami persilakan mungkin rekan-rekan kami yang ada di Puskesmas untuk memberikan masukan. Ada dari Rejumulyo Magetan, ada dari Rumah Sakit Jiwa juga, ada dari Puskesmas Pulau Gadung. Eh, Silakan kami tunggu, masukan-masukannya mungkin bisa menceritakan pengalaman eh, terkait dengan pelayanan ke, eh, pelaksanaan kesehatan tradisional yang ada di Puskesmas. Kemudian bagaimana dengan pengaturan yang ada di dalam undang-undang dan PP ini apakah bisa mendukung gitu ya mensupport Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di masing-masing di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Silakan ada dari Dinas Kesehatan, kemudian ada dari mana lagi nih? Dinas Kesehatan Pati ya. Hmm. Silakan dari Puskesmas masih kami tunggu uh, masukannya. dari rumah sakit tadi baru dari rumah sakit Dharma Wangsa ya Pak Didi tadi ya satu yang mereka masukkan. Lainnya tadi lebih banyak adalah dari profe, organisasi profesi. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, kita masih punya waktu cukup lama ini ya. Masih ada sampai 15.30 Bapak Ibu waktunya sebetulnya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, ya jadi mungkin sementara kalau saya rangkum ya masukan-masukan dari Bapak Ibu ya mulai dari Forum-forum sebelumnya sebetulnya ha hampir sama ya. Jadi ada banyak pengulangan. Tapi memang mohon maaf Bapak Ibu, karena bahan yang kami share ini belum tidak bisa kami update dulu karena ini adalah bahan yang kami share berdasarkan persetujuan dengan para pimpinan nih, terutama dengan Pak Menkes gitu ya. Jadi masukan-masukan Bapak Ibu pada saat pertemuan pakar sebetulnya sudah kami catat. Cuma memang slide yang kami tayangkan masih menggunakan slide uh, yang kemarin ya pada saat kita uh, pembahasan dengan pakar. Ya, jadi kalau pembahasan sebelumnya adalah, waktu itu di, kita dibahas juga mengenai definisi, ya, definisi dari yang kestrat ini, yang kesel dengan komplementer. Ya, kemudian, waktu itu kita diskusi juga masalah. Oh, eh, yang PP 103 ya perubahannya kemudian dengan yang aturannya ada karena sekarang mengacu pada WHO jadi kalau yang dulu adalah mengenal empiris kemudian komplementer dan integrasi sekarang kita hanya tradisional dengan komplementer ya Bapak Ibu kemudian juga waktu itu kita tadi juga kita membahas mengenai SDM ya SDM untuk nakes strat itu sebetulnya eh, siapa aja mana di mana yang sudah diatur mana yang belum gitu ya terutama adalah untuk penyehat tradisional ya karena sebetulnya memang tadi kalau kita lihat untuk penyehat tradisional itu belum tertulis sia tertuang di dalam undang-undang. Nah, ini PR-nya adalah nanti bagaimana masuknya pengaturan di dalam PP. Kemudian juga untuk komite dengan konsil juga ya. Jadi komite itu nanti masuknya di dalam Permenkes, konsil itu nanti diharapkan pengaturannya ada oleh teman-teman dari Ditjen Nakes masuk di dalam PP. Kemudian tadi juga ada masukan organisasi-organisasi profesi ya. Kemudian tentang metode, modalitas tadi juga ada masukan, kemudian registrasi perizinan ya, teman dokter Ingridnya juga sebetulnya sudah kami tampung dok ya masukan-masukan sejak yang kemarin kemudian produk ya produk uh, apa yang kesat di fashion kes, kemudian bagaimana pengaturan iklan nih dari uh, forum yang sebelumnya kemudian tadi masukan yang terakhir serta uh, jangan cuma mendorong kuratif tapi bagaimana promotif prematifnya ini juga sudah kami tampung kemudian tadi dari Pak Didi ya tentang tenaga kestrat yang asing ya ini juga sebetulnya sudah kita atur ya Cuma nanti mungkin detailnya kita kawal di dalam Permenkes kemudian tadi sistem informasi juga dari Pak Siswanto ya nanti bagaimana gitu karena nanti yang yang masih diakui di kita itu adalah yang integratif ya antara konvensional dengan yang tradisional gitu bagaimana nanti untuk informasinya gitu apakah memang semuanya akrus masuk misalnya tadi orang datang ada pijat keliling kemudian orang datang apakah itu juga masuk dalam pencatatan pelaporan jadi memang harus kita detilkan kembali ya nah ini sampai sampai saat ini yang sudah dibahas silakan Pak Rinto nih alhamdulillah ada masukan lagi. silakan Pak Rinto Ya Terima kasih Ibu uh, saya hanya ingin menambahkan uh, berdasarkan undang-undang nomor 17 Tahun 2023 uh, ditegaskan bahwa di pasal 160 ayat 2 uh, itu dikatakan bahwa pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan pada pengetahuan keahlian dan atau nilai yang bersumber dari kearifan lokal Nah, artinya, sebenarnya untuk mengembangkan uh, pengobatan tradisional di Indonesia ini, kita harus jeli dan uh, bisa melihat potensi uh, berbagai macam pengobatan tradisional yang uh, bersumber dari asli Indonesia. Nah, kemudian ketika ada uh, metode yang kita ambil dari luar negeri, maka itu sebaiknya juga uh, diadaptasi ke dalam. Uh, metode uh, yang bersumber dari kearifan lokal tadi. Itu yang pertama. Kemudian terkait Sdm, uh, saya setuju kalau uh, apa uh, pelayanan kesehatan tradisional itu dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional. Jadi bukan dilakukan oleh uh, tenaga yang lain. Artinya supaya uh, teman-teman nakes tradisi ini bisa mengembangkan keilmuan dan keterampilannya itu setinggi tingginya. Cuman yang menjadi catatan adalah ketika suatu modalitas atau jenis kewenangan yang telah ada atau melekat pada profesi yang sudah existing, maka sebaiknya itu tidak di apa ya tidak diambil atau tidak menjadi suatu irisan yang terlalu besar sehingga nanti kedepannya itu bisa berpotensi ada gesekan. Nah Maka sebenarnya Uh, perlu juga ditegaskan sebenar, uh, terkait dengan irisan kompetensi itu, uh, batas toleransinya itu uh, seberapa besar. Mungkin enggak, kalau misalnya di dalam suatu pasal itu disebutkan, misalnya uh, apa irisan kompetensi antar profesi ya, itu uh, berapa persen gitu. Misalnya supaya kita semua itu uh, fair gitu loh, dalam uh, menjalankan profesi masing-masing, tidak ada gesekan yang terlalu besar dan kalaupun ada irisan itu masih dalam batas toleransi. Itu saya rasa masalah yang dari dulu sampai sekarang belum uh, terselesaikan dengan tegas. Karena antar profesi itu ketika bersinggungan dengan uh, suatu kewenangan atau kompetensi yang sama, itu pasti akan menimbulkan konflik. Dan itu saya udah apa ya istilahnya lama banget kita berdiskusi terkait dengan masalah ini. Dan belum ada titik uh, terangnya sampai dengan saat ini. Termasuk uh, kami dengan teman-teman dari dokter spesialis akupuntur, itu kan uh, kalau kita bicara akupuntur medis dan akupuntur tradisional itu juga nggak akan selesai-selesai, karena modalitasnya itu sama, alatnya sama, yang beda hanya penjelasan dan logika berpikirnya aja. Ketika misalnya teman-teman tradisional itu menggunakan akupuntur Uh, berdasarkan sindrom dan uh, apa filosofi-filosofi dasar yin yang dan lima unsur maka teman-teman uh, dari spesialis akupuntur menggunakan dasar base tapi sebenarnya titik-titik yang digunakan itu juga sama persis itu. Nah, ini mungkin uh, perlu uh, penegasan terkait dengan uh, irisan kompetensi. Sementara teman-teman yang dari D3 maupun D4 akupuntur yang memang dia belajarnya khusus akupuntur selama tiga tahun dan yang empat tahun itu dia mendalami akupuntur dari nol sampai dengan dia eh, apa, mahir melakukan akupuntur itu eh, belajar dari dua sisi baik secara tradisionalnya juga eh, apa, akupuntur secara medisnya karena ini sudah menjadi pedoman dari WHO bahwa akupuntur itu harus memenuhi kompetensi eh, seperti ini gitu Nah nanti mungkin akan saya kirimkan dokumen dari WHO yang terbaru tahun 2021 terkait dengan uh, pedoman uh, apa, pendidikan akupuntur Mungkin begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Bapak boleh, bapak. boleh, bapak. Bapak ada boleh saya tanggapi, ibu. ibu? Ya silakan. Ya, kalau spesialis akupunktur medik perbedaannya dengan akupunktur tradisional itu sudah jelas ya Bu. Ya sudah jelas itu ada di American Academy of Medical Acupuncture ya jadi berlaku itu di apa di negara-negara maju pun berlaku seperti itu dan dalam American Medical Acupuncture Academy itu disebutkan mengapa ya pendidikan apa mengapa akupuntur medik itu masih mempelajari sebagian kecil dari uh, tradisional medicine akupuntur yang tradisional. Karena dimanapun kan ini ada dua sistem yang berjalan. Ya. Jadi bagaimana bisa akupuntur medik itu berkomunikasi ya dengan uh, apa? Berkomunikasi dengan eh uh, akupuntur tradisional ya kalau sama sekali tidak mengerti akupuntur tradisional ya. Jadi dalam 87 SKS pendidikan dokter spesialis satu akupunktur medik itu ada tiga SKS itu adalah uh, akupunktur tradisional ya itu saya rasa jelas ketentuan-ketentuan akupunktur medik itu ada acuan yang dari luar negeri ya dari uh, luar negeri dari American Academy of Medical Acupuncture dan lain sebagainya uh, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf Bu Mayang kalau <laughs> jadi merepotkan. Terima kasih. Ini, ini, uh, saya mulai, saya baca nih ya chat-chatnya seru sekali gitu ya Bapak Ibu gitu. Jadi uh, sebetulnya ini memang kita forum bebas untuk menyampaikan pendapat, tapi tentunya masih ada etika-etika yang harus kita uh, patuhi ya Bapak Ibu. Ya jadi kita kembali kepada tujuan kita pembahasan kali ini adalah bukan tujuannya untuk mencari pembenaran mencari siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Tapi sebetulnya untuk kepentingan bersama supaya kesehatan tradisional komplementer ini bisa berjalan. Dan dengan baik, sehingga bermanfaat dengan oleh masyarakat. Ya, bermanfaat pada masyarakat, apa yang harus kita tuangkan? Gitu loh, apakah pengalaman-pengalaman uh, selama ini kita di lapangan, kendala-kendala di lapangan ini bisa teratasi dengan uh, bunyi pasal-pasal yang ada di PP? Ya, jadi itu sebetulnya kami minta uh, kita berpikir uh, netral, ya, uh, objektif, kemudian juga berkepala dingin, Bapak Ibu. Ya, jadi mohon. Uh, cermati kembali pasal-pasal uh, yang ada di dalam uh, dokumen yang sudah kami share. Uh, tolong diberikan masukan. Nah, apakah pengalaman-pengalaman selama ini bapak ibu sudah bisa? di apa ya diatasi dengan bunyi aturan-aturan tersebut gitu loh Mas ataukah masih ada yang kurang jadi jangan sampai nanti sebetulnya ada kebutuhan bapak ibu di lapangan yang harusnya diatur tapi ternyata belum diatur gitu nanti akhirnya jadi bola liar bapak ibu ya jadi mohon sekali lagi kami minta untuk mencermati ya dokumen yang ada. Ya kemudian Bapak Ibu nanti berikan masukan ya secara tertulis kami sangat mengapresiasi bila Bapak Ibu bisa memberikan masukan secara tertulis karena terus terang. Kami juga kadang-kadang agak sulit ya mengikuti semua uh, apa ide-ide ataupun pendapat yang disampaikan bapak ibu karena memang kami lihat uh, larinya ada beberapa yang akhirnya masuk ke substansi yang sangat teknis ya bapak ibu ya pada sebelumnya kita di sini adalah membahas tentang rancangan untuk PP bapak ibu oke kami persilahkan ada lagi bapak ibu oh, silakan Pak Didi yang ada di ruangan per ini ya uh, karena saya mendengarkan pendapat-pendapat ya jadi yang saya kembali lagi kepada yang pertama, kita tadi membicarakan dokter akupuntur. Nah, nanti kalau ada dokter akupuntur asing masuk ke Indonesia umpamanya, ini ini praktisi rumah sakit bicara gitu. Nah, sementara kalau kita kan eh, harus melalui konsil kedokteran. Gitu. Nah kalau mereka merasa sulit, mereka bisa buka klinik dong. Medik klinik uh, uh, tradisional, jadi dokter masuk itu dengan lebih mudah kan assessmentnya. Nanti kalau gitu mereka buka baju ganti jaket jadi aku pun turis Ini kita gimana memisahkannya di dalam zuklap? Itu satu. Keduanya uh, kedokteran apa uh, obat tradisional itu kan? Uh, bukan hanya ada di Indonesia saja, malah ada di ASEAN, uh, dan juga ada di China, ada juga di uh, Eropa atau di Amerika. Uh, kita ini mau mengacu ke sebelah mana, internasional, regional, kontinental, atau bagaimana. Jadi, mohon PP-nya itu benar-benar membatasi dan... Uh, jangan terlalu uh, kalau kita ingin obat tradisional dari seluruh negara ya kita pp-nya seluruh negara not a specific country itu pesan saya cuma mohon itu dilihat oh. karena nanti gini ya kan uh, di rumah sakit ada uh, dokter akupunturis terus nanti ada yang mau datang dari asing umpamanya susah masuk konsul kedoktera konsilnya gitu dia dia buka dengan klinik akupuntur buka jaket ya ganti dan dia kan mudah lebih mudah masuknya nah, ini bagaimana kita memisahkan di antara keduanya karena nanti ada akan ada friksi terus bagaimana dengan tanggung jawabnya kan pada akhirnya kan masyarakat yang harus diobati demikian Baik, terima kasih Pak Didi. Ada lagi Bapak Ibu, tentunya memang untuk uh, tenaga, apa tenaga asing untuk tradisional ini atau komplementer integratif ya. Uh, dan juga nanti obat-obat itu juga semuanya ada batasan, ada aturan-aturan sudah kita atur ya dituangkan di dalam uh, RPP dan nanti permenkesnya Pak. Jadi kayak obat misalnya nanti ada uji keamanannya, ke manfaatnya. Baik, kan sama juga untuk tenaga asing juga sama kita atur seperti itu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Didi masukannya. Ada lagi, uh, silakan, Dokter Inggris. Baik, terima kasih, Bu Direktur. Uh, ini saya, sebagai uh, apa, uh, apa ya, merangkum apa yang hendak saya sampaikan aja. Mungkin, um, pertama-tama, tentu uh, kami mengapresiasi uh, Kemenkes, ya dan juga eh, sebelumnya dengan undang-undang eh, kesehatan yang baru nomor 17 tahun 2023 tentu bersama DPR juga eh, sudah eh, memberikan suatu atau menetapkan atau mengesahkan suatu regulasi yang sebetulnya secara garis besar secara global itu sudah cukup baik ya. Maksud saya sudah lebih baik malah daripada regulasi sebelumnya karena eh, eh, yang pertama adalah Uh, alasannya, ya, alasannya adalah regulasi-regulasi ini dari undang-undang kesehatan sampai rancangan PP-nya itu uh, kami lihat uh, mengacu kepada uh, kepustakaan atau referensi yang valid, gitu ya, yang sohih, yang uh, kami lihat di peraturan yang sebelumnya itu uh, uh, tidak ada referensi atau kepustakaan. Tapi, kalau yang regulasi yang baru ini ada kepustakaannya, yaitu WHO, ya, bukan berarti. Kita nggak boleh berbeda sama sekali, nggak boleh berbeda sedikit dengan WHO, tapi kan tetap panduan utama yang diacu seluruh negara kan WHO ya, dan Indonesia adalah bagian dari WHO, maka kalau kita lain sendiri atau beda sendiri kan juga nggak mungkin. Jadi eh, pertama, jadi saya lihat di sini eh, dari mulai undang-undangnya sudah eh, akomodatif ya merangkul semuanya karena disebutkan misalnya pelayanan kesehatan tradisional bisa diberikan di uh, praktek mandiri di puskesmas di fasian kestrat di uh, apa di rumah sakit dan juga fasian ke lainnya itu dari situ saja sudah terlihat bahwa uh, pemerintah itu uh, sangat uh, apa berniat baik untuk uh, mengembangkan dan membina uh, pelayanan kesehatan tradisional kemudian dari pengembangannya itu aspek 3P dari WHO sudah terpenuhi sebetulnya yang uh, produk praktis uh, praktis and practitioner tinggal nanti yang produk mungkin nanti perlu lebih juga dijelaskan juga dan juga praktis dan praktisionernya dan tentu kami memahami uh, PP-nya mungkin tidak bisa terlalu detail nanti detailnya di Permenkes ya uh, uh, dan uh, tentu uh, kita perlu mengawal semua sampai uh, Permenkesnya dan e, bagaimana e, friksi adanya friksi di lapangan yang terjadi selama ini e, e, itu juga menjadi pelajaran. Jadi e, ten, e, yang sering kali jadi masalah misalnya diantaranya adanya e, apa share kompetensi ya. Jadi kompetensi yang memang bisa dimiliki oleh e, beberapa e, tenaga kesehatan, beberapa profesi. Dan itu sebetulnya wajar. Nanti kita ting, e, e, semoga nanti bisa di Atur bagaimana pengaturannya, standar kompetensi yang share kompetensinya, bagaimana kemudian pembinaan pengawasannya, bagaimana, dan penyehat tradisional yang sebelumnya tidak disebutkan dalam undang-undang, maka sebaiknya disebutkan di PP dan juga Permenkes. Kemudian, yang saya kembali menanggapi yang Pak Didi, ya kembali lagi baik soal uh, obat uh, tradisional atau obat bahan alam Indonesia ataupun uh, SDM Indonesia ap apakah itu uh, dokter, apakah itu nakes, nakes tran, tradisional tetap itu yang diutamakan ya oleh pemerintah kan bukan yang asing loh ya kalau kalau saya tangkapnya begitu ya uh, semangat yang di di, di beri di sampai, semangat yang dibawa oleh pemerintah tuh itu yang yang utama adalah sebetulnya yang memang eh, apa misalnya obat tradisional ya obat tradisional Indonesia itu yang pasti yang lebih diproteksi dan yang lebih di, dikembangkan bukan berarti yang asing nggak boleh masuk demikian pula yang tenaga kesehatannya atau eh, apa Sdm-nya eh, dan eh, kalau eh, kami amati yang Uh, apa diskursus di, di di nakes juga kan sebetulnya tetap ya yang, yang lebih di, diutamakan adalah dokter dan nakes Indonesia kalaupun yang lulusan luar negeri tapi yang memang orang Indonesia gitu ya untuk kembali ke Indonesia untuk memberikan pelayanan di Indonesia bukan nakes yang berasal dari negara asing yang bukan yang di, diutamakan itu jadi Uh, kami uh, hanya ingin uh, menekankan aja sih Pak Didi uh, terkait ini walaupun kami bukan regulator ya, tapi uh, kami adalah bagian dari masyarakat juga dan praktisi dan peneliti. Uh, mungkin itu aja Bu Direktur. Uh, kalau kami lihat sih sudah cukup baik uh, uh, rancangan PP-nya. Walau walau di, di beberapa aspek perlu uh, diperjelas. Uh, supaya tidak menimbulkan salah pengertian karena nanti kan uh, yang sifatnya uh, lebih teknis ada di Permenkes ya uh, demikian terima kasih terima kasih dokter Ingrid. di sini saya lihat ada dari Kapus lameru Lameru ya silakan Pak Dadang ya mungkin bisa share langsung pendapatnya Pak Dadang Saputra nih dari Konawe Selatan Sultra jauh di sana udah jam berapa Udah jam 5 ya oke okay. silakan Pak Dadang ada yang ingin bisa disampaikan silakan karena memang kami menunggu masukan dari rekan-rekan yang ada di puskesmas. Pak Dadang, apa ya, silakan Pak Dadang. Ya, baik izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Ya, lanjut Pak Dadang. Ya, Nah, saya tadi baru mengikuti tadi baru buka kebetulan lagi mengikuti zoom tentang satu sehat dia dari Kementerian Kesehatan. Jadi dua saya buka ini laptop dengan HP lagi zoom. Uh, ini saya tertarik dengan program ini apa tadi tentang akupuntur ya kesehatan tradisional di puskesmas hanya mungkin di puskesmas kami ini belum belum ada uh, pelaksanaan kegiatan atau program ini uh, kami hanya. Mohon petunjuk saja atau masukkan kira-kira bagaimana pelaksanaannya. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dadang nanti mungkin kami akan uh, ada tim kami ya tim kerja uh, apa uh, kesehatan tradisional yang akan kontak langsung Pak Dadang ya. Uh, minta aja nomor HPnya serta apa isi daftar hadir nanti untuk kita diskusi lebih teknis mengenai bagaimana pelaksanaan untuk akupuntur di Puskesmas ya. Oke, ya. ada lagi mas tuh silakan, Ya, ya, untuk sementara itu dulu, Bu. Terima kasih. Oke, baik, baik. Terima kasih ya, Pak Dadang ya. baik, terima kasih. Mohon izin Bapak, Ibu, dan dokter sekalian. Uh, lagi nama saya Danis dari uh, CIMSA, Perkumpulan Mahasiswa Kedokteran di Indonesia. Di sini uh, kami ingin untuk uh, meng-highlight salah satu pasal yaitu mengenai uh, masyarakat yang diberi kesempatan untuk seluas-luasnya untuk mengembangkan dan meningkatkan, menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan, manfaat, dan keamanannya. Tentunya di sini kami juga uh, ingin memberikan masukan terkait hal tersebut, dan hal ini harus dipertimbangkan juga dari manfaat dan keamanan yang dimaksud itu biasa, di hari kepada apa dan apakah atau mungkin. Instrumen-instrumen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah maupun lembaga lainnya saat ini, dan juga ini bisa dijelaskan juga di dalam undang-undang uh, turunan atau di PP atau di Permentes nanti kedepannya, dan juga uh, selanjutnya kami juga ingin men-highlight terkait uh, masyarakat di mana keamanan masyarakat juga harus perlu sekali untuk terjamin dari keamanan dan manfaat itu sendiri yang yang apabila dikembangkan oleh masyarakat tentunya akan sangat sulit untuk diawasi dari pemerintah maupun lembaga lainnya juga. Jadi uh, hal ini juga dicontohkan beberapa kejadian pada keracunan massal uh, yang disebabkan oleh jamu dan juga hal-hal lain yang disebutkan. Terus juga untuk Uh, kestrat ini juga perlu untuk dimasukkan juga dalam pendidikan karena ini juga sangat-sangat erat -sangat hubungannya dengan masyarakat itu sendiri di mana pendidikan ini enggak cuma dalam bentuk formal maupun enggak uh, dalam bentuk formal aja ambil contoh di Kedokteran sendiri saat ini sudah ada beberapa modul elektif yang mengambil tema terkait kedokteran herbal itu sendiri. Namun, juga perlu untuk sifatnya yang informal ataupun langsung ke masyarakat, di mana agar masyarakat juga bisa lebih paham lagi, bisa lebih tahu lagi kira-kira bagaimana cara penanganan ataupun media ataupun tumbuhan-tumbuhan apa saja, kita ambil contoh yang aman untuk mereka konsumsi ataupun digunakan sebagai obat-obatan karena tentunya hal ini juga harus diawasi maupun diberikan uh, tindakan preventif untuk mencegah keracunan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya dan juga hal ini, uh, ya, baik lagi bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan juga manfaat dari pengobatan herbal kepada masyarakat juga mungkin itu terus dari kami terima kasih atas kesempatannya Makasih ya, Danis. Ini, uh, saya senang ya, secara pribadi, kalau ada anak muda yang berani menyampaikan uh, apa, masukan-masukan uh, ya, ininya ya. Dari FKUI ya, semester berapa? 6? 7? Oke, udah mau lagi ES dong? Siap-siap. Oh, prekoas ya. Mudah oh, lancar ya. Oke, jadi masukannya bagus ya. Tadi ini uh, belum disinggung ya. Tadi pertama, uh, Pembinaan pengawasan tadi sudah. Kemudian yang kedua tadi tentang bagaimana sebetulnya kestrat ini masuk di dalam modul yang elektif ya untuk pendidikan eh, kedokteran misalnya ataupun nanti bagaimana untuk eh, masyarakat. Makasih ya Denis ya. Heeh. Nah, Simpol. <laughs> Oke. Okay. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup Bapak Ibu? Selamat siang. Ini? Oh, si siakan. Sorry sore Pak kalau di sini Pak. Iya, silakan Pak Henry. Ya, sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Um, saya hanya ingin memberikan usulan supaya dapat dipertimbangkan lagi tentang penerjemahan tradisional Chinese medicine yang menjadi pengobatan tradisional Tiongkok, supaya diterjemahkan sesuai yang menurut pandangan saya sebaiknya menjadi pengobatan tradisional Tionghoa. Selain dari masalah linguistik, namun juga dari pendekatan bahwa bila menggunakan kata Tiongkok, maka pengertian dari tenaga kesehatan tradisional PTT nantinya akan selalu dirancukan dan dikaitkan dengan eh, nama sebuah negara. Sekiranya demikian usulan saya. Terima kasih, Ibu. Maksudnya bapak, bapak minta untuk tradisional Chinese medicine itu diatur di dalam PP gitu maksudnya. Karena gini pak, yang sebetulnya yang TNCM yang kami tulis ini sini bukan tradisional Chinese medicine, tapi tradisional N, ya komplementer medicine gitu. T-N-T-N-C-M -T gitu, bukan TCM pak sebetulnya yang tadi dibahas itu yang tadi hmm. banyak disampaikan oleh Dr. Inggit mengacu pada yang WHO gitu. Hmm. hmm. Yeah. Problemnya di lapangan yang saya temukan baik di area pendidikan maupun di organisasi, kata Chinese itu sering diterjemahkan menjadi Tiongkok. Ini tadi ada yang barusan saya lihat di chat menulis bahwa nomenklatur diktinya soalnya juga ditulisnya Tiongkok. Sementara kalau dari segi linguistik, sebenarnya mengacunya bukan Tiongkok tetapi Tionghoa itu sesuai dengan keputusan Presiden waktu zaman Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa untuk negara itu merujuk kepada kata Tiongkok sedangkan orangnya ada, atau sukunya itu merujuk pada Tionghoa. Oke, itu. oke. Baik, Baik Pak Henry, terima kasih atas terima masukan. Terbaik. Ada lagi Bapak Ibu? kita masih punya waktu 13 menit tapi kalau memang sudah dirasakan Boleh, cukup mohon maaf kita... Bu Mayang mohon maaf menanggapi itu kan tadi pengobatan tradisional Tiongkok itu mau dirubah menjadi pengobatan tradisional Tiongkok. Namun dalam nomenklatur pendidikan tinggi dari Dirjen Pendidikan Tinggi eh, Kementerian apa bisa nggak tahu Dik apa Dik -dik, eh, Ristek Dikti atau apa itu jelas bu ada nomenklaturnya itu PTT itu pengobatan tradisional Tiongkok kemudian pengobatan akupunktur dan herbal juga ada pengobatan akupunktur juga ada kemudian kalau yang eh, medis kan dimasukkan ke dalam rumpun kedokteran spesialis eh, nanti ibu kalau berkenan eh, boleh saya kirimkan ya bu ya sokopinya tapi tidak besok mungkin karena ini beberapa hari lagi saya kirim ke ke mbak Arin ya uh, apa uh, soft copy tapi ya bu ya karena tebal nah di situ ada bu apa nomenklatur jadi itu nomenklatur tuh harus diikuti ya bu ya nomenklatur di Indonesia nomenklatur dikti itu ada pendidikan eh pengobatan tradisional Tiongkok disingkat PTT kemudian itu ada akupunktur dan herbal kalau tidak saya tidak salah kemudian ada herbal sendiri Kemudian ada apa lagi gitu Bu? Ada beberapa yang tentang akupunktur dan herbal ini dalam nomenklatur dikti. Mohon maaf, Ibu Mayang itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Hasan. Nanti kami tunggu ya, Bapak, Ibu yang lain juga silakan. Kalau misalnya memang punya referensi-referensi ya yang uh, bagus, silakan disampaikan kami sebagai bahan kami nanti untuk merumuskan final uh, untuk rancangan peraturan pemerintahan ini tentang topik uh, kestrat. Pak Ondri, kayaknya udah buka kamera udah siap bicara ini Pak Ondri. silakan ya, Pak Ondri. Ya benar, terima kasih Bu Mayang, selaku direktur Pada uh, Tolak dan juga Bapak Ibu sekalian, saya coba mencermati apa yang di apa yang disampaikan oleh para uh, peserta baik garing maupun luring, gitu sehingga apakah nanti ini akan menjadi satu apa bahan yang ya semaksimal mungkin bisa kita coba akomodasikan gitu. Nah ini memang kembali kepada tadi turunan dari undang-undang yang memang menjadi amanah dari undang-undang Tadi ada yang sudah menyinggung dikaitkan dengan pasal 60 dan 160 dikaitkan dengan keskat itu sendiri tadi pelayanan kesehatan tradisional yang didasarkan kepada tarifan lokal gitu. Nah, tapi rupanya juga ada pemikiran untuk bisa juga memperhatikan tadi pedoman yang ada di dalam WHO yang dikatakan sebagai apa namanya traditional medicine and complementary medicine. Nah, dari dua apa pemikiran ini saya melihat ada satu memang yang bisa kita coba nanti menjadi pertimbangan di dalam pengaturan itu yang ada kalau saya coba melihat dari draft yang tadi itu banyak sampaikan dan juga draft yang ada di MNPS itu kelihatannya memang bisa menjadi gabungan gitu. Nah saya melihat ini kelihatannya bisa dibagi menjadi tiga. Jadi kembali pada konsep yang kesat layanan kesehatan tradisional, berarti ada layanan kesehatan tradisional berdasarkan kearifan lokal Indonesia. Kemudian juga ada layanan kesehatan tradisional yang berdasarkan kearifan dari negara lain. Gitu ya. Nah negara lain ini kelihatannya tidak hanya satu, gitu. negara lain. Nah ada juga yang ketiga itu harus ada, ini antara. Ada antara, antara kesehatan tradisional dengan kearifan Indonesia dengan kesehatan tradisional kearifan negara lain, tapi ini gabungan. Tadi perdebatan ada nih yang kelihatannya ini ada yang gabungan ini. Meskipun kalau dilihat dari proporsi yang menjadi beban pengaturan itu lebih banyak daripada kesehatan tradisional yang karikam lokal Indonesia. Itu jumlahnya luar biasa. Gitu. Dan ini belum selesai sebetulnya untuk pengaturan itu. Pengalaman yang sebelumnya aja buat PP103 itu bertahun-tahun sampai lebih dari tiga tahun. Hari ini baru bisa buat TV itu hanya mengatur untuk kearifan lokal yang Indonesia. Nah, karena ragamnya begitu banyak dan memang diakui itu juga ada beberapa yang campuran, campuran dari kearifan lokal di luar. Nah, saya kira ini menjadi pertimbangan baik gitu. Apakah mungkin nanti kita akan coba memilah, memilah? Tapi tentunya nanti dari ketiganya itu juga akan melihat masing-masing dikaitkan dengan tiga peta tadi, bagaimana nanti praktisnya, bagaimana nanti produknya, bagaimana nanti praktisionernya ketenagaan gitu ya. Jadi nanti kita pilih pilih ini gitu kan. Tapi yang terus terang beban yang paling besar itu adalah pengaturan yang masih juga ini para pihak itu masih juga belum sepakat terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional untuk karifan lokal Indonesia. Ini pun tadi kalau dilihat dari tenaganya tidak kelihatan tuh. Gitu keinginan BP103 terus terang itu sebetulnya mengangkat tenaga kesehatan. Jadi kalau nanti ada tenaga kesehatan ataupun tenaga medis harus milih. Dia mau memilih sebagai tenaga kesehatan atau sebagai tenaga medis atau sebagai tenaga kesehatan nakes seratnya. Gitu ya. Ini harus, harus nih. Nah, tapi rupanya ini tadi menjadi pemikiran apakah memang tadi di dalam kesehatan kesehatan tradisional untuk kearifan yang apa namanya dari negara lain termasuk nanti plus, nah ada pertimbangan tenaga medis yang dari luar gitu kan, nah ini barangkali catatan dulu, catatan dulu sehingga nanti di dalam pertimbangan ini akan lebih mengakomodasikan semuanya atau memang lebih menekankan kepada memang kita di semangat yang ada di dalam kita. 17 tahun 2023 gitu. Nah, saya melihat itu. Jadi saya masih menangkap untuk potensi mengembangkan tiga kelompok tadi. Jadi untuk yang kestrat kearifan lokal Indonesia, yang kestrat kearifan lokal negara lain, dan yang kestrat yang gabungan antara Indonesia dengan itu. Sehingga pengaturannya seperti apa nanti itu. Dilihat dari tiga tadi. Tiga aspek, praktis sudah maupun teknisnya. Darai itu Bu, kami catat dulu nanti supaya nanti kami coba pembahasan lebih lanjut apakah ini bisa selaras gitu. Oke, makasih. Baik, makasih Pak Ondri. Tu teringgit. Ya, silakan. Iya. Saya izin menanggapi tadi masukan dari adik siapa tadi yang koas ya? Adik kelas juga ya di FKW, adik angkatan ya. Uh, ya, uh, sebetulnya uh, saya mau menginfokan juga bahwa di RPP, di rancangan uh, peraturan pemerintah ini di pasal 922, uh, silakan nanti ad adik bisa lihat ya, bahwa uh, ada tentang obat bahan alam. Nah, di sini sudah dikatakan di pasal 922 ayat 3 dan 4 yang intinya obat bahan alam yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pada fasian kes ntar mengacu pada formularium yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi misalnya sekarang ada formularium fitofarmaka, nanti ke depannya bisa saja ada formularium OHT dan formularium JAMU. Kemudian pada ayat 4 itu sudah disebutkan juga bahwa dalam rangka penggunaan obat bahan alam untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Ilmu pengetahuan mengenai obat bahan alam dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ya, jadi ini juga sebetulnya sudah kemajuan yang cukup baik ya dibandingkan regulasi yang sebelumnya setidaknya yang obat bahan alam itu bisa masuk ke kurikulum pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Cuman nanti ke depannya tentu akan lebih baik juga kalau modalitas lain, modalitas keserat yang lain misalnya pijat, akupuntur itu juga ada ada setidaknya modul elektif gitu ya buat eh, eh, apa pendidikan di buat tenaga calon tenaga medis dan eh, tenaga kesehatan eh, bahkan kalau di negara lain misalnya di negara Jepang Jerman itu di FK-nya itu malah menjadi eh, wajib ya kurikulum inti eh, tentang obat bahan alam itu ya obat tradisional kayak kayak kampo obat tradisional Jepang itu Masuk sebagai kurikulum wajib di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Farmasi. Nah, ini gunanya, bukan hanya supaya kita bisa memberikan pelayanan, tapi setidaknya juga akan mendorong pengembangan eh, eh, apa, obat bahan alam, obat tradisional, dan juga modalitas eh, kesehatan tradisional lainnya yang tidak hanya dikembangkan oleh profesi dokter, tapi juga profesi yang lain, ya, semua yang terkait, sehingga yang dokternya juga bisa ikut membantu pengembangan, ya, tidak tidak antipati gitu tidak menolak gitu tapi justru akan membantu uh, pengembangan penelitian dan juga pemanfaatan di pelayanan mungkin uh, saya hanya menanggapi uh, adik siapa namanya Denis Denis ya oke okay. makasih dokter Ingrid. lanjut dulu ibu Basita Ela DPPTI silakan uh... Terima kasih atas waktunya. Ini saya hanya menyampaikan pengalaman saya. Saya sudah lima tahun di Puskesmas di Surabaya. Saya tenaga kesehatan tradisional. Nah, selama ini awal mulai di Puskesmas memang pasien yang diberikan sedikit. Nah, dari Dinas Kesehatan memfasilitasi kami sama PJ Penanggung Jawab UKP untuk berkolab di istilahnya menyamakan persepsi apa yang bisa ditangani sama strat apa yang tidak bisa ditangani sama strat Nah, selama ini di puskesmas saya itu eh, pasien selalu melalui poli umum. Kalau diakses sama dokternya biasanya ditawarkan untuk apakah bersedia mendapatkan pelayanan akupuntur atau konsultasi herbal. Kalau bersedia biasanya diarahkan ke saya. Alhamdulillah selama ini Uh, dokternya juga baik atau pro sama kami dan uh, kestrat ini sudah yang sebenarnya lanjut mbak kestrat selama ini sudah lumayan berjalan di puskesmas saya uh, biasanya untuk penanganan uh, penanganan penyakit yang e, kayak hipertensi itu dari provinsi meminta kita untuk kolaborasi sama sama dokter untuk menjaring pasien hipertensi. Nah, biasanya sama ini kolaborasi. Jadi pasien tetap dapat obat hipertensi tapi dengan akupuntur jadi di dibedakan antara yang dapat Obat aja sama sama kolaborasi sama akupuntur itu ada bedanya. Terus selama ini juga untuk program stunting, kestra juga uh, membantu dalam hal kayak um, pijat bayi pada pada balita stunting uh, diajarkan pada ibu balitanya. Terus asman toga dan aku selama ini juga berjalan. Nah kendalanya uh, kadang ya di Puskesmas kan apa namanya eh, jadi pelaporannya itu sesuai diagnosa sama dokter sedangkan dari kami sendiri kan juga tradisional kan ada diagnosa sendiri terus eh, di aku di kestra di Puskesmas itu bias eh, yang sesuai perdanya itu ada akupuntur aku konsultasi herbal sama pijat bayi untuk konsultasi herbal, biasanya hmm, masyarakat ditanya, "Kok hanya herbal? Hanya konsultasi saja, tidak disediakan herbal di sini, sedangkan saya juga pengen herbal." Nah, itu kendalanya di situ. Terus, eh, biasanya saya juga... Eh, Sebentar sebentar. Silakan silanjut. Terputus ya? Penentuan titiknya juga dari saya sendiri karena dokter yang di sini di Puskesmas kan dokter umum gitu. Hanya saya percaya kok, Mbak. Terus dulu kan di kuliah juga diajari tentang anatomi setidaknya tahu batasan-batasan mana yang bisa di, di mana kapasitas saya yang bisa saya lakukan mana yang tidak biasanya yang tidak bisa saya lakukan saya kembalikan lagi ke dokter dan di sini itu sistemnya kalau ada sesuatu yang bisa dilakukan di kestera dilakukan di sini dulu tidak langsung dirujuk ke rumah sakit jadi e, misalnya kasus nyeri atau apa biasanya yang bisa dilakukan di kestrat dilakukan di kestrat dulu sampai misalnya enam kali enam kali aku pun tidak ada perubahan baru dilakukan rujukan ke rumah sakit gitu jadi peraturan internalnya di puskesmas saya seperti itu terus sedangkan harusnya kami bisa membantu masyarakat yang tentang konsultasi herbal harusnya kami juga bisa membantu masyarakat menyediakan bahannya sedangkan selama ini kan demo toga di masyarakat juga ini menentukan dosisnya herbalnya juga dan dikonsumsi sama masyarakat kami juga dulu kan dipelajari apa yang bisa diberikan ke masyarakat dan diajari tentang dosis-dosis tentang herbal juga nah selama ini masyarakat juga tanya kok oh, hanya konsultasi aja saya juga pengen herbalnya juga dan yang kalau misalnya saya enggak bisa misalnya penyakit ini saya mau herbal aja ya enggak bisa kalau misalnya enggak bisa hanya herbal aja harus operasi ya Tetap saya sarah, serahkan kepada dokternya Jadi saya tidak melulu tentang harus herbal gitu Saya juga tahu kapasitas saya seperti itu Tapi dengan alur seperti ini kami sulit membantu Tentang herbal tadi, peresapannya juga Sudah itu aja, terima kasih Baik, Terima kasih banyak Mbak Ella ya atas masukannya ya saya senang karena tadi kami tunggu-tunggu ini masukan dari teman-teman puskesmas mungkin sekarang tadi kalau Pak rinto udah sering Bu Ratna dulu ya dari P3AI ya Pak rinto ya silakan Bu Ratna ya terima kasih Bu Dokter selamat sore Bapak Ibu semuanya perkenalkan saya dari organisasi profesi P3AI ya aku Presur di sini saya akan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ella tadi yang memang sekarang ini di puskesmas itu sekarang sudah ada yang namanya poli akupresur ya untuk asman. Banyak sekali yang sudah saya dapati di sini bahwasanya untuk tenaga di poli akupresur itu yang menggunakan tenaga kesehatan itu secara kompetensi ya di dalam keilmuan akupresur itu belum banyak yang menguasai gitu Bapak Ibu. Nah, Ba banyak sekali dari pasien-pasien yang berobat atau diarahkan ke poli akupresur itu banyak sekali penanganan gejala kasus ya. Sedangkan di dalam uh, akupresur terintegrasi yang ada di Puskesmas itu hanya menangani kasus-kasus kecil atau kasus-kasus yang hubungannya dengan uh, ringan, kasus ringan dan asman, aswan mandiri serta toga ya. Ini masukan dari saya untuk Ibu dokter, alangkah baiknya ya di poli, baik itu poli tenaga kesehatan yang menggunakan keilmuan hatra atau komplementer itu memang benar-benar harus tenaga dari eh, dari tenaga komplementer yang sudah berkompetensi gitu, yang sudah mengantongi sertifikat kompetensi baik sertifikat BNSP atau LSK begitu Bapak Ibu supaya apa dalam penanganan kasus nantinya eh tidak sasaran sos dalam mendiagnosa atau pemeriksaan dan menerapinya tetapi benar-benar tepat di dalam penggunaannya gitu Bapak Ibu. Terima kasih dokter. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Uh, terakhir Pak Rinto mohon, ya. Mohon, mohon maaf Bu, saya boleh. Ya, terima boleh kasih. Menanggapi. Pak Hasan, uh, izin ya. menanggapi. Ya Pak Hasan ya. Silakan Pak Rinto. Ya, uh, izin menanggapi. Uh, terima kasih uh, kesempatan. ya, ya boleh. Jadi uh, saya menanggapi yang apa yang disampaikan oleh Mbak Ella tadi ya. Saya menangkap ada potensi masalah yang terselip dari keterangan yang disampaikan oleh Mbak Ella tadi. Jadi bayangkan bahwa nakes terat dengan pendidikan vokasi ya melakukan hampir semua modalitas terapi dan ironisnya yang utama yang dilakukan adalah akupuntur. Nah, lalu uh, tenaga akupuntur yang memang sudah ada lebih dulu ya tenaga yang memang betul-betul profesinya akupuntur ini nanti mau dikemanakan ya misalnya contoh ada sebuah rumah sakit atau puskesmas membuka kesempatan pekerjaan atau formasi ya untuk nakestrat misalnya dan di situ kompetensinya ada akupuntur bunyi karena bunyinya formasi adalah nakestrat maka teman-teman akupuntur ini yang sebenarnya kompetensi utamanya justru akupuntur itu sendiri malah tersingkirkan gitu loh jadi artinya sebaiknya kita itu juga Uh, perlu uh, mewaspadai potensi-potensi masalah atau gesekan yang mungkin akan terjadi ketika uh, share kompetensi itu terlalu besar. Jadi kita harus menghormati uh, existing uh, profesi yang lebih dulu ada, ya kemudian dan itu juga diakui oleh negara, ya di undang-undang juga aku puntur, uh, disebutkan dia masuk dalam kelompok keterapan fisik. Maka saya mengingatkan sekali lagi, ya ketika ada share kompetensi di profesi lain yang misalnya nakestrat juga melakukan akupuntur. Ini mohon uh, diperhatikan kedalamannya sampai di mana. Karena uh, kita menghindari potensi yang uh, mungkin akan uh, terjadi kemudian hari karena sudah terjadi ini teman-teman dari Bali ini pada protes semua ini. Pak ini di rumah sakit rumah sakit di Bali uh, buka pelayanan akupuntur tapi kok yang ngisi nakestrat semua. Nah itu kita yang menunggu bertahun-tahun tenaga akupuntur mau dikemanain gitu. Ya, jadi nah, eh, pelayanannya ke strat tapi eh, apa utamanya yang di apa lakukan adalah aku buntur. Eh, baik, itu. Pak Rinto. Kami sudah menangkap uh, isi pesannya, ya Pak. Iya, terima ya. kasih, Ibu. Bapak Ibu, karena ini sudah lewat 8 menit, ya, dari waktu yang tadi uh, kami sampaikan. Tadi ini, uh, Bapak Ibu udah di dingin, eh, udah mau akhir-akhir panas lagi gitu, ya, hot lagi nih gitu, ya. Tapi kita ada batas waktu, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi, Ibu Francisca, Ibu Ratna, kalau misalnya memang Pak Dokter Hasan, kalau misalnya masih ada masukan, silakan dibuat uh, secara tertulis saja, ya, Bapak Ibu, ya. Uh, B jadi, baik Bu Mayang sebentar aja Bu jadi itu nomenklatur pendidikan tinggi itu sudah oh, saya semuanya. sudah saya WA ke Bu Mbak Arin nanti bisa dibaca Bu di situ ada pendidikan PTT pendidikan hukum yang vokasi yang spesialis juga ada kemudian Bu sebentar kalau boleh yang tentang akupresur ya kurikulum akupresur baru untuk asuhan mandiri itu memang sudah dimasukkan prioritas prioritas program kesehatan pemerintah ya yang sudah dijalankan pada tahun 2022 itu kalau tidak salah 6 provinsi ya 2023 yang saya tahu baru di Pekanbaru. Mohon maaf Bu Mayang waktu yang diberikan. Terima kasih. Ya, saya maafkan, Dok. <laughs> Bencana, Terima kasih banyak ya, Dok. Tadi bahannya sudah kami terima oleh Mbak Arin. Bu Siska cukup ya, Bu Siska atau Bu Siska juga mau? Oh, Satu menit. Satu, detik lagi, Bu. Satu menit lagi, Bu. Satu menit boleh ya, Ibu? Ibu, e, memang ini bukan bidang saya fisioterapi. Namun tadi saya mendengarkan, bukannya kestrat itu e, ramuan dan keterampilan, tapi tadi penjelasan dari Surabaya, kok ada aku puntur di sana, Ibu. Apa ini tidak rancu dengan yang disampaikan Pak Rinto tadi? Mohon diperhatikan, Ibu. Ini saya dari rumpun ya, keterapian fisik. Terima kasih, Ibu. Itu saja ya, baik. Terima kasih, Ibu Siska. Bapak Ibu cukup ya, kita sudah cukup banyak ya membahas penutup. 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 <laughs> ya ayo dok, singkat ya dok ya, tinggal selesai selesai. Iya, eh, mohon izin eh, Bu Direktur, saya minta maaf eh, waktunya sedikit aja. Um, hanya untuk uh, klarifikasi mengingatkan dan sebagai penutup um, uh, saya uh, hendak menyatakan begini saya paham teman-teman nakestrat -teman itu kan karena uh, dengan PP103 2014 yang lalu itu memang diberikan keistimewaan ya bah, uh, dengan keistimewaan uh, bisa memberikan pelayanan tradisional komplementer dengan dokter nggak boleh bahkan penyehat tradisional pun nggak boleh beri berikan pelayanan kuratif hanya promotif preventif gitu ya begitu pula nah yang lain seperti perawat bidan ya fisioterapis itu di PP 103 2014 memang tidak diperkenankan tetapi kita perlu uh, bijaksana bukan berarti uh, apa ya bukan berarti uh, kami misalnya para dokter pengen serakah mengambil semua enggak ya tapi pertama-tama mohon lihat juga uh, kajian sejarah ya kajian sejarah sejak zaman penjajahan dulu sejak zaman nenek moyang kita itu kan adanya hanya pengobat tradisional adanya hanya penyihat tradisional kemudian penjajah Belanda masuk Indonesia melahirkan profesi dokter di mana profesi dokter juga memberikan pelayanan kestrat ya sudah sejak zaman penjajahan lalu ada PP 103 2014 melahirkan nakestrat sehingga seharusnya kita bersama-sama gitu loh bergandengan tangan bukan menyingkirkan ya bukan menyingkirkan misalnya karena sudah ada nakestrat di PP 103 2014 lalu dokter nakes dan penyehat tradisional disingkirkan kan tidak begitu tapi semangatnya itu saya makanya setuju banget dengan semangatnya WHO dan semangat dari Undang-Undang Kesehatan yang baru bahwa uh, semua yang memang sudah memiliki kompetensi, sudah memiliki pengalaman itu kan harus dirangkul ya di bidang kestrat, Har memiliki hak untuk berkarya, memiliki hak untuk memberikan pelayanan. Dan saya lihat semangatnya baik nih, pemerintah mau mengatur ya, mau mengatur, mau membina dan mau mengawasi. Jadi ya ya udah kita sama-sama legowo -sama aja sama-sama berniat baik bahwa keserat ini kan pada intinya adalah pelayanan ya pelayanan untuk kesehatan masyarakat seluruh Indonesia jadi ya mestinya kita bekerja sama bersinergi bergandengan tangan tidak saling menyingkirkan ah kamu kan dokter kamu nggak boleh yang keserat ya nggak boleh gitu juga ya karena oke baik ya, ya gitu itu aja ya. Ya, demikian pula teman-teman perawat bidan bahkan perawat itu belum keperawatan komplementer, jadi mereka juga sudah biasa memberikan pelayanan kestrat, Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan kami tidak akan membuka lagi ruang diskusi, tapi seperti yang tadi kami sampaikan, masukan Bapak Ibu secara tertulis tetap kami tunggu ya. Karena menurut saya banyak sekali sebetulnya poin-poin yang tidak bisa selesai, ya topik-topik yang tidak bisa selesai uh, di dalam diskusi forum uh, forum diskusi hari ini ya. Jadi uh, di Direktorat Tata Kelola Kesmas itu ada satu tim kerja yang memang khusus menghandle kesehatan tradisional. Jadi kami sudah uh, menampung isu-isu apa yang perlu kita bahas lebih lanjut ya Bapak-Ibu ya, terutama tadi masalah. Uh, apa tenaga kesehatan tradisional tenaga medis kemudian nanti luang, luang lingkup tugas dan kewenangannya ya bapak ibu ya e, jadi mungkin sebagai penutup bapak ibu jadi dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah ini dan juga undang-undang kesehatan poin tentang yang keserat kita e, tidak mengarang ya bapak ibu jadi memang kami mengacu kepada referensi-referensi yang sudah ada khususnya adalah di tingkat global. Nah, jadi dari tingkat global itu kita lihat, kita cermati mana yang memang kira-kira sesuai kondisinya dengan di Indonesia itu yang kemudian coba kita adopt ya Bapak Ibu. Ya, jadi ya tentunya adalah pembelajaran-pembelajaran yang baik. Yang kedua, Memang di Indonesia kondisinya saat ini masih berbeda dengan negara lain, misalnya Cina. Kalau di Cina itu memang ada namanya TCM ya, jadi memang khusus ada yang konvensional jalan sendiri, ada yang tradisional juga jalan, malah ada rumah sakit yaitu yang memang adalah khusus untuk kesehatan tradisional. Jadi pasien itu bisa memutuskan Oh, dia saya maunya dilayani di rumah sakit yang memang pelayanan kesehatan tradisional. Jadi mulai dari UGD-nya pun pelayanannya adalah dengan konsep tradisional gitu. Nah, tapi di Indonesia kita belum sampai proses seperti itu. Kita masih integrasi ya antara konvensional dengan yang eh, apa tradisional dan komplementer ini ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam prosesnya eh, yang keempat adalah yang memang se yang seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Ingrid, kita akan mengutamakan dulu ya kesehatan tradisional yang memang adalah asli Indonesia. Ya, tapi tanpa menyampingkan kesehatan, kesehatan tradisional yang lainnya. Nah, inilah yang penting: kita kawal bersama, ya, Bapak Ibu. Ya, tadi produknya kita ada dua: jamu dengan keterampilan. Nah, misalnya, bagaimana supaya jamu itu bisa mendunia? Ya, seperti kalau di Korea, tuh, dia ada ginseng yang kemudian yoga, dia ada keterampilannya apa gitu ya, terkait yoga dan lain-lain. Nah, Indonesia bisa enggak jamu ini menjadi brandnya, brand, brand image-nya Indonesia. Jadi, kalau orang datang ke Indonesia, itu tahu, oh, Indonesia itu identik dengan jamu gitu ya, Bapak Ibu. Ya, nah, ini tentunya adalah perlu komitmen kita bersama. Kemudian, yang terakhir. Uh, nanti, uh, ma, apa, uh, kami sadar bahwa uh, banyak sekali tadi dari proses diskusi dan chat saja, kami uh, lihat banyak sekali hal-hal yang memang perlu kita samakan uh, frekuensinya, ya. Uh, tapi, saya yakin ujungnya itu, kita semua sama. Tujuannya adalah semua punya uh, pemikiran yang sama untuk mengembangkan, mendorong bagaimana supaya peng uh, kesehatan tradisional dan komplementer ini berkembang dengan baik di Indonesia. Nah, tentunya yang terakhir, tolong. Sekali lagi, dicermati aturan-aturan yang ada di dalam RPP ini, apakah sudah cukup atau belum. Kalau belum, silahkan berikan masukan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana tadi supaya hal-hal yang memang harusnya ada di... <tuh> PP itu tertuang ya Bapak Ibu. Jadi jangan juga semua nanti dituangkan di dalam Permenkes sementara di PP-nya itu tidak ada. Padahal PP itu adalah peraturan pemerintah yang sifatnya adalah akan mengatur antar KL, Bapak Ibu ya, ya gitu. Oke, saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas masukan-masukannya. Kemudian, nanti eh, tadi adalah eh, kita biasa berdiskusi dalam forum-forum diskusi seperti ini. Jadi, kalau namanya sedikit memanas, itu juga biasa. Tapi setelah keluar dari ruang pertemuan, kita biasa, ya Bapak Ibu, ya, eh, saling bertegur sapa kembali, untuk berkolaborasi, berkoordinasi, untuk eh, kebaikan, eh, pengembangan kesehatan tradisional, dan komplementer ke depan. Demikian, eh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Iya baik, terima kasih. Terima kasih Bu Mayang. Terima kasih Bu Mayang uh, atas uh, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi dalam pabrik hiring di sore hari ini. Uh, kami mohon masukannya, apabila ada masukan-masukan dapat dikirimkan. Uh, mungkin panitia boleh di share screen yang barcode-nya. Uh, apabila ada masukan terkait substansi kesehatan tradisional agar dapat Uh, Bapak Ibu nanti bisa kirimkan pada link nanti bisa di scan barcode yang sudah di barcode yang sudah ditayangkan oleh panitia nanti bisa di scan dan nanti di situ ada link uh, masukan masukan kami tunggu masukan tertulisnya karena masukan dari Bapak Ibu sangat berarti bagi pengembangan kesehatan tradisional di Indonesia uh, terima kasih untuk hari ini terima kasih kerjasamanya sudah bersama sama berpartisipasi uh, kami tutup kegiatan di sore hari ini dengan Eh, uh, uh, mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu.